Saya panggil dulu apa apa ya? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa baru Universitas Pekalongan. Dalam acara properti program pengenalan perguruan tinggi tahap 2 Universitas Pekalongan. Dalam tema membangun karakter mahasiswa melalui spirit Samartya Mautsaha Paramadharma. Pada hari ini kita akan melakukan dalam acara mengobrol santai ya, dengan tajuk acaranya sharing santai bersama mahasiswa dan alumni. Perkenalkan, saya Fathah Degar Saputra sebagai staf kemahasiswaan Universitas Pekalongan, dalam hari ini yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Kemudian siapa saja yang akan menjadi pematerinya, siapa saja yang akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya, akan saya bacakan. Langsung saja, yang pertama ada Ibu Dewi Mardiana, sebagai dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Mohon bisa tepuk tangan yang ada di studio. Yang ada di rumah bisa ikut tepuk tangan juga. Ya, Bu Dewi langsung masuk aja, Bu. Kemudian yang kedua, ada Mas Yohanes Michel Darius Pranajaya, namanya sangat panjang sekali. Beliau adalah mahasiswa prodi bahasa Inggris Universitas Pekalongan. Dan kemudian ada lagi Mbak Saudari Fikriatin Nasiah. Ya. Beliau adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Oke, dan pada hari ini tidak hanya Ibu Dewi, Mas Yohanes dan Mbak Fikri aja, tetapi kita juga sudah terhubung, kita sudah terhubung dengan teman-teman alumni juga. Ada Mas Rizky Eka Wijaya yang sudah tergabung di Zoom, bisa minta di kita komunikasikan. Halo Mas Rizky Eka Wijaya, Mas Eka, panggilannya sih Mas Eka, mana nih Mas Eka? Halo Mas Fathah, selamat siang. Boleh, selamat siang senior. Oke. Ya, Mas Rizky Eka Wijaya itu dulu masuknya tahun berapa? 2010. 2010, Mas. 2010. Oh iya, benar. Oke, Mas Rizky Eka Wijaya, kita nanti ngobrol-ngobrol santai, kita sharing-sharing santai ya. Nanti tunggu waktunya aja ya. Tunggu apa namanya? Catatmu jam berapa itu nanti kasih tahu, oke? Yang penting kamu standby aja ya, Bro. Oke, senior. Mantap. Mantap junior. Kemudian yang kedua ada Mas Wida Pramudya Bayu Adi. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. Halo Mas Bayu. Halo Mas Fathah. Oh ya, sehat Mas Bayu. Halo Mas. Ya, maaf ini nggak bisa datang ke Unikal, soalnya lagi ada acara di Semarang. Oh iya. Siap. Tapi sehat ya. Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Kok nggak pakai masker ya Mas Bayu? Ini. Oh iya, bagus. Oke, kita mulai saja untuk acara pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing dulu. Untuk Mas Rizky Eka Wijaya dan Mas Bayu juga ikut berdoa, teman-teman juga yang di belakang. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa kita dipersilakan. Selesai. Oke, mari kita mulai. Sehat semua. Mas Yohanes sehat. Ada mic-nya bisa dipakai. Ada mic sana lagi enggak? Oh, cuma dua ya. Oke, kita mulai dari pertama dulu nih. Bu Dewi, sehat Bu Dewi? Sehat. Oh, belum dunia. Ya, Bu Dewi, di sini saya ingin menyampaikan dulu nih kurikulum vitae dari Bu Dewi. Bu Dewi, nama panjangnya Bu Dewi Mardiana, SPD, MPD. Ya, tempat tanggal lahir Pekalongan 1 Maret 1990. Tolong dicatat nih teman-teman ya, kalau yang terutama di Prodi Matematika, tanggal 1 Maret, Bu Dewi ulang tahun. Jadi disiapkan aja kalau mau memberi apa namanya, kejutan, surprise-surprise, boleh. Gitu ya Bu Dewi ya.
Nanti surprise-nya mahasiswanya nggak masuk kelas. Oh iya, itu yang di surprise bukan Bu Dewi, yang bikin surprise bukan mahasiswa tapi Bu Dewi yang surprise banget lu kosong. Kemudian dulu Bu Dewi itu ikut di BEM Fakultas, BEM FKIP, yang mana prestasi-prestasinya banyak sekali di sini. Oh my god, saya bacakan dua aja ya Bu ya, karena emang ada dua. Yang pertama adalah wisudawan terbaik Prodi PMTK Unikal periode September 2012. Kemudian peraih BPPDN, Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri Calon Dosen tahun 2013. Nah, jadi begitulah prestasi beliau. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman yang ada di studio. Buat teman-teman semua di sini banyak teman-teman yang, cuman kita memang masih tetap menjaga dengan apa namanya, mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu Bu Dewi. Kemudian yang kedua ada Mbak Fikriyati Nasiah. Ya, Mbak Fikriyati Nasiah itu beliau lahir di Pekalongan tanggal 19 Agustus 1999. Buat teman-temannya Mbak Fikriyati 19 Agustus ya, dipersiapkan supresnya. Tinggalnya di bersama orang tua. Ya, di Rokobayan, Kecamatan Kedungun, Kabupaten Pekalongan. Kemudian organisasinya sekarang menjadi sekretaris di UKM Pencak Silat ya, Universitas Pekalongan tahun 2020. Prestasinya banyak sekali. Yang paling terbaru itu juara 2 pencak silatan di kelas putri pada POM Provinsi Jateng tahun 2019. Kemudian ada juara 1 kejuaraan pencak silat di Winduri Open National Championship 2 tahun 2020. Oh my god. Good. Boleh minta tepuk tangannya buat Mbak Fikriyati Nasiah. Ya kita semangat ya. Setiap hari kita harus semangat ya. Buat teman-teman yang ikut di Zoom, apa namanya, tetap semangat meskipun tidak di start video, videonya nggak dinyalakan tidak apa-apa, yang penting tetap mendengarkan. Oke. Karena nanti kita ada hadiah ya. Oh, enggak ada hadiah ya. Oh iya, meskipun tidak ada hadiah, kita tetap harus semangat. Next yang terakhir, bukan yang terakhir. Yang paling ganteng sendiri nih ada Mas Yohanes Michael Darius Pranajaya. Michael ini Michel, M-I-C-H-E-L-L, tetap Michael. Oke, namanya Yohanes Michael Darius Pranajaya, lahir di Pekalongan 22 Juli tahun 2000. Kemudian rumahnya di Jalan R.A. Kartini nomor 46 Pekalongan. Mas Michael itu adalah mahasiswa prodi bahasa Inggris tahun 2017. Ya, Mbak Fikri tadi tahun berapa? 2017 ya. 2018. Oh, lebih muda Mbak Fikri. Oh ya, kelihatan sih. Kemudian Mas Michael itu sebagai pelatih dance. Ini sudah kelihatan tahu dari gesturnya ya. Kemudian beliau juga di apa namanya, di Pekalongan juga sudah terkenal menjadi MC ya, Master of Ceremony untuk acara-acara, banyak acara baik di acara formal maupun semi formal ya Mas Michael ya. Prestasinya adalah juara 1 mahasiswa berprestasi program sarjana Unikal tahun 2019, dan kemarin juga tahun 2019 Mas Michael juga masuk ke LLDP juga ya, meskipun belum masuk ke 6 besar. Oh, sudah masuk 6 besar ya. Masuk 6. Oh, harapan itu ya. Harapan 1. Harapan 3. Iya, di tingkat LLDP. Oke, kita mulai saja untuk sharing alumni mahasiswa dan alumninya. Kita mulai. Mas Bayu dan Mas Eka masih sehat? Masih tergabung ya? Halo? Masih, Mas. Masih. Mantap. Mantap junior. Oke, kita mulai saja ini dari yang pertama siapa dulu? Tanyanya adalah ketika menjadi mahasiswa berprestasi itu apa yang Mbak Fikriyati rasakan? Nah, ini silakan kita ngobrol. Nanti juga Yani juga wajib menjawab itu. Pertanyaan sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Iya. Yeah. Perasaan saya menjadi mahasiswa berprestasi itu pertama kaget sih, enggak nyangka. Kayak apa ya? Ya enggak nyangka itu bisa jadi mahasiswa berprestasi tahun 2020. Padahal saya itu cuma, ekspektasi saya itu cuma di mahasiswa prestasi di fakultas saya saja. Oh, yeah. Kok ini lebih dari ekspektasi saya ya. Jadi perasaan saya itu kaget terutama, dan bangga juga saya bisa di posisi ini. Dan rasanya yaitu bangga, terus
kaget aja gitu. Kaget banget dan kaget gitu ya. Tapi orang tua di rumah orang mengetahui ketika mengetahui. Ya mengetahui. Dan rasanya juga senang. Senang ikut senang juga. Ya. Bangga kalau orang tua bangga juga. Iya. Kok nangis mas? Nggak lipan saya. Ya pertanyaan yang sama juga untuk mas mas. Ini nih kan ada nih. Mic-nya ada dua. Oh enggak kan, coba-coba. Ini biar saya. Gimana Mas Yohanes untuk itunya? Ya pertama pasti bangga, tetap itu kaget juga, kaget karena yang tahun 2019 itu saya enggak berpikiran bakal juara satu juga dan enggak berpikiran bakal nyampe tembus ke LAG di wilayah 6. Terus perasaan yang kedua itu sempat sedih karena orang tua enggak percaya kalau saya sempat jadi juara satu mahasiswa berprestasi unikal. Jadi ketika saya pulang, Pak, Mas, saya juara satu. Ah, masa? Wah, masa. Kan jadi tersakiti. Lah mana pialanya? Belum dikasih kan nanti. Ah, berarti bohong. Jadi sempat pulang-pulang dengan Pak, gua juara satu nih gitu kan. Lah mana pialanya? Ah, berarti bohong gitu. Wah, siap jadinya gitu deh. Oke. Jadi memang kebanyakan dari teman-teman mahasiswa prestasi ya ada yang bangga, ada yang kaget, ada yang orang tua yang juga nggak percaya. Biasanya itu mungkin karena apa karena apa namanya kebiasaan kalau di rumah itu selengean atau apa mungkin kayak gitu juga Mas Dian? Enggak, karena memang dari dulu nggak punya prestasi di bidang akademik, prestasinya di bidang non akademik semua. Betul. Jadi, oh iya, dance itu ya. Betul. Jadi begitu dapat prestasi di akademik pertama kali itu ya di unikal, makanya pada siap gitu. Masa pinter gitu. Oh, iya. Musuh-musuhnya ya, ada enggak? Ya? Jangan-jangan enggak ada musuh. Jangan-jangan enggak ada musuhnya bisa juara satu. Iya. Oke, ke Mas Bayu sekarang. Kita ke Zoom dulu ya. Mas Bayu, pertanyaannya sama. Kira-kira apa sih yang dirasakan oleh Mas Bayu? Kemudian apa namanya? Orang tua gimana itu ketika tahu Mas Bayu itu jadi mahasiswa berprestasi? Kalau Mas Bayu ini kebetulan teman-teman mahasiswa baru ya. Mas Bayu ini termasuk 10 besar di ajang Mawapres ya tingkat nasional. Wow, tingkat nasional tahun 2019 ya Mas Bayu ya? 2019 tahun kemarin ya. Mas. Dan ini paling terbaru, ini Mas Bayu itu menjadi juara utama lomba Krenova tingkat Jawa Tengah dari penelitian-penelitian dari Mas Bayu itu tadi. Betul ya Mas Bayu ya? Ya, betul, ya kita ucapin selamat dulu buat Mas Bayu karena atas prestasinya. Ya, kira-kira apa Mas Bayu yang dirasakan ketika pertama kali menerima apa namanya mendapati wah saya juara, saya termasuk 10 besar nih. Apa itu kira-kira yang dirasakan? Yang pertama nih Mas ya, cerita nih Mas. Waktu itu kan kita kan ngobrol tuh Mas ya di depan gedung FD parkiran itu. Oh iya betul. Antara ah ini mungkin nggak masuk sih, apalagi kita dari universitas ibaratnya itu bukan dari kota besar. Penelitiannya, tapi kalau penelitiannya mungkin saingannya banyak. Kayak aku mikirnya kan kalau di nasional dan itu untuk vokasi harus menyerupai produk. Kita kan ngobrol waktu itu antara 50-50 kan, ini lolos atau enggak. Tapi Mas Fatah kan meyakinkan, Mas Fatah meyakinkan, udah baik pasti lolos. Saya berdoa sama ibu sebelum lomba, dulu sebelum waktu upload itu sama Mbak Nini sama Mas Fata, kita kan berdoa bareng tuh, ya kan sebelum itu juga baik semoga lolos baik bawa nama unikal, kita optimis sih. Dan pas hari pengumuman itu, saya kan nggak berani buka tuh Mas, iya benar, nggak berani buka apa namanya linknya buat pengumumannya lolos atau enggaknya. Terus aku diemin 24 jam, tiba-tiba jam 10 malam itu Bu Beni nelpon. Mas selamat ya. Selamat apa ini Bu? Kamu lolos terima pres nasional. Aku langsung cium ibuku Mas. Di situ aku lagi ngobrol sama ibu buat bahas soal itu lomba itu. Mas juga itu Mas. Jadi aku sama ibuku langsung senang banget sih waktu itu. Oh iya ya, sangat mengharukan pasti ya Mas Bayu ya. Soalnya nggak percaya banget, masih nggak percaya. Kok ya, bisa ya. Alhamdulillahnya rezekiku sampai ke situ. Iya, ibumu pasti bangga juga ya punya anak seganteng kamu. Oh bukan, sepintar kamu gitu ya. Kadang bangga, kadang menyesal Mas melahirkan. Oh iya. Ya biasa kadang gitu sih. Memang kalau ada yang baik pasti ada buruknya gitu ya. Oke Mas Bayu, terima kasih. Ini kemudian kita ke Mas Rizky Eka Wijaya nih. Halo Mas Rizky.
Mas Eka, kalau saya sih biasa panggilnya sih Mas Eka. Mas Eka, Junior. Ya, Bang. Oke, Junior. Oke, Senior. Oh ya, untuk apa namanya? Sekedar pengetahuan aja, untuk pengenalan aja nih Mas Rizky Eka Wijaya itu sekarang yang pertama dia pasti udah nikah. Udah punya putra ya kayaknya ya? Sudah, Mas. Sudah punya putra. Kamu sekarang di mana? Di hotel. Saya itu masih dinas di Semarang. Oh. Ini sama saya juga baru tahu kalau Bayu di Semarang mana itu? Oh ya, sebab dia lah. Ibis hotel. Ibis, aku di Aston ini nih. Wah, Pandenaran. Dekat nih. Dekat ya. Nanti kalau ada waktu meet up kita. Di kalian dekat, saya jauh loh. Oh iya. Sorry loh, Bang. Oh iya. Ya enggak apa-apa, tak maafkan. Oh, ya, okay, buat teman-teman, Mas Eka ini sekarang menjadi PNS di Biro Hukum dan Organisasi BPOM RI. Betul, masih ya, masih di BPOM RI. Masih, Mas, masih. Oh iya. Itu tugasnya ngapain sih BPOM RI itu? Nah, kalau untuk kita sendiri tugasnya adalah pengawasan obat dan makanan. Oh, mungkin belum pada ngeh ya BPOM apa? Oh iya. Jadi BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas kita adalah melindungi masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan yang kita konsumsi, kita pakai sehari-hari. Jadi dari aqua yang kalian minum, makanan kemasan yang kalian minum, obat kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan juga produk-produk kesehatan itu, nah itu berada di pengawasan kami, di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Demikian, Mas Fatan. Oke, siap. Mas Rizky Eka Wijaya, kita ngobrol-ngobrol santai lah, sharing-sharing pengalaman lah ya. Dulu Mas Eka itu juga menjadi mahasiswa berprestasi juga, tapi hanya di tingkat fakultas ya, di Fakultas Hukum ya, Mas Eka ya. Tak ralat boleh, Mas. Oh, boleh. Enggak, kebetulan saya juga mawapres Universitas Pekalongan juga kan 2013. Oh iya, benar. Di LL Diktinya lolos enggak itu waktu itu? Enggak. Oh iya. Oh iya, benar. Juara ini di sini. Enggak benar nih yang ngasih materi. Salahkan yang ngasih materi, Mas Eka. Saya masih enggak membacakan aja. Kemudian Mas Eka itu juga dulu pernah menjadi ketua senat, benar ya, ketua umum senat mahasiswa Unikal ya? Iya. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Eka. Ketika menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Pekalongan itu, apa yang menjadi problem? Ya, apa yang menjadi masalah ketika jenengan menjadi punya label baru nih, istilahnya dalam tanda kutip label baru sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Pekalongan. Apa yang menjadi problemnya? Apa ya? Sebetulnya salah satu konsekuensi dari jadi mawapres itu adalah beban. Kita dianggap tahu, kita dianggap bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tapi problematikanya adalah sebetulnya apa yang dilihat dari mawapres sendiri kan ada satu indikator-indikator tertentu, Mas. Nah, jadi posisinya saya nggak tahu. Ini ada mawapres, dikreatin, halo Eva ya, semangat terus. Itu merupakan hal yang sebetulnya apa ya? Mungkin berbeda zaman ya. Tapi kalau saya bilang permasalahannya tetap adalah beban bahwa cap mawapres itu ada di kita gitu. Oh gitu ya. Kemudian kalau dalam membawa apa namanya, istilahnya label mahasiswa berprestasi itu, apakah berpengaruh juga ketika Mas Eka itu menjalin pergaulan dengan teman sesama mahasiswa? Pasti tentunya. Dan memang bagi sebagian besar teman-teman itu juga, untungnya sih teman-teman menerima semua ya, karena tahu latar belakang kita ya. Tapi sebelumnya gini, Mas, boleh saya flashback bentar nggak ya? Oh, silakan. Boleh. Jadi kalau saya pribadi mawapres itu mengikuti kan dua kali, jadi nggak instan jadi juara satu. Nah, bukan juara, peringkat satu. Jadi tahun 2012 itu saya ikut mawapres fakultas peringkat satu, terus universitas itu nggak peringkat satu. Baru ketika 2013 ikut mawapres lagi, baru peringkat satu. Jadi kalau dipikir-pikir, ya nggak instan juga jadi langsung peringkat satu. Label itu pasti ada, dan konsekuensinya, ya teman-teman nganggepe, oh berarti ini bocah pinter, padahal belum tentu. Bidang yang saya kuasai hanya hukum.
bukan yang lain. Ngono Mas, santai baik ya. Oh, santai baik, iya. Anda juga santai kan? Oke, kita kembali ke ini, ke teman-teman yang ada di Studio 8 Universitas Pekalongan. Kalau dari Bu Dewi sendiri nih, Bu Dewi itu kan, jadi saya kan staff kemahasiswaan ya, kemudian Bu Dewi kan dosen. Nah, kami itu biasa dalam acara Mama Press, Bu Dewi itu beserta tim, ya, pimpinan Bu Warek 3, itu dalam penggarapan seleksi mahasiswa berprestasi itu Bu Dewi juga masuk dalam kepanitiaannya. Lah kira-kira Bu Dewi nih dalam ketika melakukan seleksi itu apa yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa baru ini yang baru semester 1, kira-kira nanti kalau pengen jadi mahasiswa berprestasi kayak Mbak Fikratin, kayak Mas Yohanes, kayak Mas Bayu, kayak Mas Eka, itu kira-kira apa yang dari sekarang yang bisa dipersiapkan gitu loh. Jadi ini kisi-kisi untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi dari panitia seleksinya gitu ya. Jangan jadi para juaranya, tapi dari panitia seleksinya. Monggo. Oke, terima kasih. Kayaknya lemah ini grup baterainya. Ayo, terima. Ngomong aja, enggak apa-apa. Terima kasih. Udah pakai headset pakai mic. Ya, terima kasih. Nah, di sini sebenarnya untuk menjadi mawapres itu sudah ada panduannya. Nah, biasanya yang harus perlu ganti. Yang itu biar saya ganti lagi itu. Nah, biasanya untuk bisa menjadi mawapres itu yang pertama adalah dilihat dari akademiknya dulu. Akademik itu dari IPK. Dan mahasiswa yang ikut itu ada batasnya, itu batas umur dan juga semesternya. Jadi biasanya memang ketika mahasiswa sudah semester 8 itu kan sudah tidak bisa ikut. Jadi yang semester 3 ataupun 5 itu bisa. Itu yang pertama dari IPK, itu bisa diperoleh dengan belajar. Ketika mengikuti perkuliahan juga harus mengikuti arahan dari dosen agar mendapatkan nilai yang baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dilihat dari segi apa hard skill yang lain adalah kemampuan berbahasa. Jadi kemarin panduan dari tahun ke tahun itu berbeda-beda dan yang terakhir itu ada kemampuan tes bahasa Inggris atau TOEFL. Dan juga tentang kenegaraan atau bisa dibilang kewarganegaraan itu juga ada tesnya. Itu tes tahapan awalnya. Terus kalau sudah lolos, itu karena yang namanya bermahasiswa berprestasi itu jadi ada suatu gagasan atau karya yang memang akan nanti dihasilkan. Itu juga bisa dibuat dari sekarang. Jadi kita sudah mikir kira-kira gagasan apa sih yang akan diberikan. Tentunya bagi mahasiswa awal atau semester 1 itu kan tidak bisa kalau tiba-tiba loh gagasannya seperti apa. Itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing di prodi masing-masing. Oke. Semua dosen pasti membantulah, tidak ada yang menolak, pasti membantu ketika ada mahasiswa yang meminta tolong, apa sih ide ini, bagaimana tata pelaksananya sampai nanti menghasilkan produk yang baik. Oke. Ah, ini semua berkaitan dengan gagasan tadi yang disampaikan sama Bu Dewi. Ah, kemudian kita masuk ke Mas Bayu karena kebetulan Mas Bayu itu gagasannya yang menjadi gagasan itu sampai menjadi juara di tingkat Jawa Tengah nih, Bu Dewi ya dan teman-teman semua. Jadi saya mohon izin tuh meminta apa nak? Lah iya sampai nasional juga kan Bu. Lah ini Mas Bayu, halo Mas Bayu, masih di tempat? Wah ya. Untuk gagasan Mas Bayu itu kan namanya apa sih? Bu. Eko konstruksi Mas. Oh ya, lah itu kira-kira waktu pertama kali semester 1, apakah gagasan itu sudah dimiliki ketika jenengan semester 1 atau ketika mau ada seleksi mawapres tingkat Universitas Pekalongan? Oh, jadi ini Mas, gagasan untuk membuat bekon itu muncul saat saya semester 2. Jadi saya kan ikut mawapres kan 2 kali juga nih, sama kayak Mas Rizky. Dulu semester 1 itu udah didorong sama prodi untuk ikut, tapi juara 2. Terus tahun depannya, karena itu peraturannya muncul baru, untuk vokasi itu harus ada produk, jadi disitulah baru tercetus pada konstruksi itu. Awalnya idenya dulu mau merekayasa ini apa namanya kolom sama balok kan berhubungan saya dari konstruksi bangunan itu produknya itu harus
sejalur dengan linear dengan program studinya. Oh, oke. Okay. Sebentar Mas Bayu, jangan dilanjut dulu. Maksud saya, apakah gagasan itu muncul dari jenengan atau muncul ketika jenengan mendapatkan kuliah dari salah satu dosen atau tiba-tiba jenengan apa namanya bersemedi atau bertapa gitu tiba-tiba muncul, oh Bayu kamu harus bikin rekayasa, kan enggak juga. Silakan, bagaimana itu? Oh, ide gagasan itu muncul dari ini Mas, waktu itu kan saya ada kuliah dari Pak Kairani, itu dosen analisa struktur. Nah, beliau itu ini menyarankan untuk membuat rekayasa dinding. Oh. Nah, waktu itu belum berpikir untuk membuat beacon karena masih Pak beliau dan dosen pembimbing saya Bumala, Budi Kumalasari, itu masih memikirkan bahwa bagaimana caranya membuat produk dengan cara yang singkat dan prototipenya itu bisa dipublikasikan dalam jangka waktu yang singkat, karena waktu itu kan proses seleksi untuk mawapres nasionalnya singkat dan untuk yang di apa namanya universitas juga terlalu singkat, waktu itu kan lebih 6 bulan kalau nggak salah kan. Nah di situ kalau untuk membuat produk yang sangat ibaratnya sudah jadi kan belum. Nah, pada uji coba pertama ya masih belum terpikiran soal beacon, tapi karena seiring waktu ada masukan dari dosen, ada masukan dari kaprodi, ya tibalah terciptalah saya dan Bimala itu membuat pada ekokonstruksi itu. Oh gitu, oke. Bisa ditangkap ya teman-teman mahasiswa baru ya. Pada intinya sih tetap berdasarkan apa kuliah dulu yang diberikan, materi dulu yang diberikan oleh dosen, kemudian teman-teman mahasiswa mengembangkan sendiri dari apa yang disampaikan oleh dosen. Lah itu mungkin bisa dijadikan salah satu kiat-kiat juga ya Bu Dewi ya, seperti itu ya. Mungkin Mas Yohanes juga merasakan seperti itu ya, dari apa namanya kegelisahan-kegelisahan. Kalau Mas Yohanes kan PB ini. Kalau Mas Bayu jelas sudah jelas nih, kalau vokasi kan mengeluarkan produk. Lah, kalau Mas Yohanes gimana nih? Pasti kan muncul gagasan-gagasan itu bukan produk kan, maksudnya munculnya pun juga dari kegelisahan-kegelisahan. Kayak gimana? Sama seperti Mas Bayu dan juga Mas Eka tadi, sebetulnya saya ikut mawapres itu dua kali Mas, tahun 2018 sama 2019. Kreasinya hampir sama, yaitu karena saya dari SMA itu suka psikologi, habis itu saya juga praktisi hipnotis, jadi saya ingin mengembangkan ilmu hipnotis dalam dunia pembelajaran. Hipnotis? Saya jangan dihipnotis ya. Hipnosis sebetulnya. Ya tapi saya jangan dihipnotis. Jadi saya ingin membuat suatu pembelajaran dengan metodenya itu kita pakai hipnosis. Oke. Jadi mengembangkan alam bahasa sadar siswa agar materinya jauh lebih masuk lebih mudah. Nah itu saya kembangkan sampai tahun 2019 itu judul saya Indonesia dalam Hipnosa. Jadi menciptakan sebuah semi kurikulum yang berdasarkan dengan hipnosis seperti itu. Tapi itu berdasarkan gagasan itu muncul ketika kegelisahan-kegelisahan karena teman-teman siswa atau mahasiswa itu ketika belajar agak susah karena ada pengaruh-pengaruh dari teknologi gitu atau gimana? Betul. Kayak game dan sebagainya. Kegelisahan judul itu muncul ketika sebetulnya saya ngobrol sama dosen. Kenapa mahasiswa-mahasiswa itu kadang sulit untuk belajar? Enggak cuma mahasiswa aja, siswa sulit untuk belajar karena ketika proses pembelajaran terkadang mereka tidak fokus. Sedangkan dalam kondisi hipnosis kan mereka bisa fokus. Gimana kalau kita buat mereka dalam kondisi hipnosis dalam proses pembelajaran? Lah ketika dia sudah tidak berada dalam kondisi hipnosis, apakah dia tiba-tiba kembali dalam tanda kutip bodoh lagi? Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam dunia kita. Jadi orang beranggapan bahwa seseorang yang dihipnosis akan tidur gitu ya Mas ya. Kalau semua orang dihipnotis tidur, kita ngajar sama siapa Mas? Oh iya. Jadi Indonesia dalam hipnosa aja itu adalah proses gelombang otak, di mana kita gelombang otaknya kita turunin ke alfa, kita punya 4 gelombang otak gitu. Bukan mereka tidur, tapi kita turunin gelombang otak mereka dengan metode-metode hipnosis gitu. Gelombang otak ada 4 kan ya? Ada 4, alfa, beta, theta sama delta. Itu tuh apa jenengnya?
ketika apa namanya kita kerasa itu kayak kita pas mau tidur. Ya, ya. Kalau seperti ini gelombang beta. Oh, ini beta. Ini beta. Di mana alam sadar itu jauh lebih mendominasi. Alam sadar. Jadi, tetapi yang kita perlu tahu bahwa alam sadar itu cuma bergerak 20% di kehidupannya kita. Berarti 80% itu digerakkan sama alam bawah sadar. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Ketika kita mau mandi, pernah mikir enggak mau copot baju dulu atau sabunan dulu? Ya, copot baju dulu lah. Itu adalah kerja dari alam bawah sadar. Setelah itu, sekarang setiap kali kita mau makan, ada sendok sama ada garpu, pernah mikir enggak kalau sendok itu harus di tangan kanan? Apa langsung ambil lalu kita makan? Iya, benar. Itu adalah proses dari alam bawah sadar. Oh, itu tuh alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang menggerakkan. Kemudian alam bawah sadar itu yang ngasih, yang mengisi alam bawah sadar siapa? Kita sendiri. Oh, jadi dulu ketika waktu kecil mungkin kita diajari gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi semua kenangan, emosi, setelah itu perasaan itu terkubur dalam alam bawah sadar. Itu sebabnya kadang ada orang yang susah move on, betul. Iya, kalau susah move on berarti nama pacarnya itu sudah ada di alam bawah sadar yang paling dalam. Jadi susah buat naik dia. Gitu. Teman-teman jangan ditiru. Hal itu jangan ditiru. Benar-benar jangan ditiru. Kalau udah jadi mantan ya udah gitu. Ya kan? Ya. Semua orang spesial gitu kan. Tetapi spesialnya itu paling tidak diberikan di folder-folder tertentu. Kalau memang sudah menemukan orang yang baru ya di klik kanan delete aja gitu aja kan ya. Ya semudah itu aja gitu loh. Menarik sekali nih yang obrolan tentang alfa beta itu bahwa kita berada dalam alam bawah sadar hanya 20% itu, yang 80% dikuasai di manage oleh si alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Gila, saya baru tahu. Oke, next ke Mbak Fikri Atinasia ya. Kalau Pak Loso bilang itu sama Mbak Fikri Atinasia itu Sri Kandi, karena dia ya kan Sri Kandi unikal karena dia ahli pencak silat. Tapi mana juga? Enggak mana. Berarti bukan Sri Kandi Pak Loso, dia Wonder Woman, Pak. Dia hanya Wonder Woman karena dia bisa ngobrol. Ya. Mbak Fikri, saya mau tanya, ini kan paling muda ini di antara mawapres. Jadi enggak, kamu lebih muda Fikri. Kamu 9 berapa? 97. Oh, 2000. Oh, iya. Oke. Yang paling muda tetap Mbak Fikri. Mbak Fikri, saya mau tanya nih. Tadi kan udah ditanya ketika menjadi mahasiswa berprestasi apa yang apa namanya yang dirasakan, yaitu tadi bangga dan kaget gitu kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan, gagasan jenengan apa ketika masuk ke Mawapres itu? Nah, mengenai gagasan saya itu membahas tentang lingkungan, Mas. Lingkungan. Ya, okay. Jadi beranjak dari itu pas awal-awal mau pemilihan itu kan di Pekalongan di kabupaten itu lagi ada kayak bencana banjir gitu. Oh, banjir dan rob ya waktu itu ya. Terus saya berangkat dari masalah itu. Sini saya gagasan saya itu kayak membangun kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi berarti sifatnya hanya memberi edukasi. Iya, benar. Oh, gitu. Jadi teman-teman, memberi edukasi pun bisa menjadi gagasan, iya. Ya kan? Artinya tidak sesempit gagasan yang dimaksud dalam seleksi mahasiswa berprestasi itu yang tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi itu tidak hanya melulu tentang produk, tetapi bisa dalam bentuk pemberian edukasi gitu. Yang penting itu memang berawal dari kegelisahan teman-teman dari apa yang ada di sekitar, kemudian mengeluarkan sebuah gagasan yang mana itu bisa paling tidak memberikan solusi dan kebermanfaatan, betul? Betul, okay. Mas. Seperti itu ya. Jadi jangan ditanamkan di alam bawah sadar teman-teman maba bahwa yang namanya gagasan harus produk, bukan. Jangan seperti itu. Karena itu yang mungkin bisa menjadi ketidakpercayaan diri teman-teman loh. Ya kan, bisa jadi kan? Aduh, untuk bisa menjadi kayak Mas Yohanes saya harus bikin gagasan. Lah, gagasan saya apa? Itu kan. Padahal sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Bayu juga disampaikan dia mendapatkan gagasan juga setelah dari mendapati materi dari salah satu dosen, kan seperti itu. Oke, kembali ke Mbak Fikri.
dalam pemberian edukasi itu, ya gagasan itu, kemudian kan ada nilai-nilai lain, selain dari gagasan, ya kan, selain IPK, organisasi ini, organisasi pencaksilat. Lah, kenapa pencaksilat? Jadi saya itu ikut pencaksilat udah dari SMA. Oh, berarti dulu sudah ikut pencaksilat, terus sekarang pencaksilat. Terus di sini juga ada, terus saya pengen lanjut, ngembangin lagi ya. Gitu aja sih. Hanya karena itu, berarti nggak ada dulu seperti apa. Oke. Buat teman-teman, berarti selain IPK tadi ya Bu Dewi ya, tadi sudah disampaikan Bu Dewi, selain IPK, kemudian gagasan tadi yang sudah dibahas oleh masing-masing teman-teman mahasiswa prestasi, awalnya itu ngapain aja, kemudian yang ketiga, paling tidak ada ikut organisasi dan paling tidak ya bisa bicara banyak gitu ya. Ada prestasinya, oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian Mas Eka, saya langsung ke Mas Eka dulu ya teman-teman. Mas Eka, lu? Halo, senior. Mas Eka ini kan karena beliau menjadi ketua senat mahasiswa Unikal, itu jadi saya mau tanya nih, dalam ini kan tadi disampaikan sama Bu Dewi bahwa apa namanya selain IPK harus ikut organisasi juga. Lah, ini karena jenengan dulu pernah menjadi ketua SEMA Unikal di tahun 2000 berapa? 2014. 13. 13 14 13, 14 ya. Lah, untuk bisa memilih nih organisasi apa yang cocok untuk saya sebenarnya mahasiswa baru nih, apa nih yang cocok ini? Karena kan biasanya mahasiswa itu ikut organisasi karena satu, dulu dia pernah ikut organisasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Mbak Fikri, benar enggak? Kemudian yang kedua, kadang karena di situ ada mahasiswa atau mahasiswi yang ganteng yang diarahkan, kadang kayak gitu juga, ya enggak? Ya mau PDKT atau tidak karena di situ ada teman-teman. Nah itu gimana nih kalau dari Mas Eka tips and triknya untuk memilih organisasi yang pas. Silakan. Sebelumnya gini Mas, saya mau nyapa Mbak Dewi dulu. Halo senior. Oh, iya. Saya baru ngeh itu Mbak Dewi itu. Saya juga baru ngeh bro. Sebentar biar teman-teman tahu ya. Kenapa saya bilang senior? Karena baik Mbak Dewi maupun Mas Watan sendiri dulu yang ngospek saya. Jadi ini reuni yang menarik ini. Tapi untuk organisasi memang salah satu aspek penting nih yang perlu kita gali itu sebetulnya adalah passion dulu. Passion, oke. Okay. Passion. Kalau saya kenapa saya milih ke student politik dalam artian BEM atau SNAT? Karena sejak di SMP maupun SMA saya pun di OSIS, saya pun di MPKA gitu. Yeah. Jadi saya ngerasa kalau passion saya di situ. Di satu sisi memang ada kecenderungan perbedaan antara orang yang tidak berorganisasi dengan berorganisasi, terutama di kemampuan komunikasinya. Nah, sebetulnya dulu yang saya cari itu adalah bagaimana metode komunikasi yang baik, persuasif, dan juga kita bisa memberikan apa ya, semacam tidak bisa dibilang motivasi sih, tapi lebih condong pada apa namanya inspirasi buat teman-teman gitu loh, Bapak. Oh, sebetulnya pun dengan berorganisasi tidak menjadi permasalahan. Kecuali kalau Anda memang punya aktivitas lain. Dulu kan saya nganggur, Mas, waktu punya. Oh, gitu ya. Jadi memang apa namanya passion dulu ya. Lah, kalau menurut Mas Eka nih. Lah, kadang kan apa? Ada nih mungkin mahasiswa baru yang kurang pede untuk masuk ya, untuk masuk atau untuk membuka jaringan. Nah, ketidakpercayaan diri itu kadang nih yang kalau saya boleh apa namanya bilang itu kadang karena satu apa namanya style saya, aduh kayaknya nggak masuk nih ke teman-teman itu kan kadang kayak gitu tuh. Lah itu kira-kira untuk bisa mengatasi hal itu gimana tuh caranya? Ketidakpercayaan diri itu. Kalau kayak gini mending undang Mario Teguh. Enggak, biar mas. Memang kecenderungan untuk ketidakpercayaan diri itu sering kali hinggap ya dalam diri kita ya. Tapi saya melihat kayak sebetulnya sih harus ada teman dulu loh. Teman sih kalau saya.
Ya, saya pribadi dulu ngapunten ini senior. Iya, iya. Saya sendiri dulu juga mungkin nggak akan bergabung di band kalau saya nggak diajak sama Mbak Devi dulu. Oh iya. Berarti, dan saya kira memang berarti dulu ketika Anda menjadi organisasi, kita kan organisasinya berbeda tuh. Berarti saya bukan kau anggap sebagai teman. Anda juga. Oh iya benar ya. Oh iya gitu. Anda juga passion saya untuk di universitas. Ah. Mbak Dewi fakultas. Okay. Tapi kalau saya lihat, wah ini panutan nih Mas Watan. Ah, universitas ah. Jangan kayak gitu, nanti saya sombong. Pantas Mas, pantas sombong ya. Oke. Itu Mas Rizky Eka Wijaya. Siap. Apa namanya? Nanti kita lanjut lagi. Ini saya mau siap. Masuk mungkin pertanyaan saya mungkin akan lebih tepat ketika masuk ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Mas Bayu, ini pertanyaan untuk Mas Bayu, Mas Yohanes dan Mbak Fikri Atinas ya. Ketika pertanyaannya adalah ketika bagaimana ketika standar pergaulan ya, standar pergaulan. Standar pergaulan itu saya, ini dari saya, standar pergaulan itu ketika standar pergaulan itu ada ya, kemudian kita sebagai mahasiswa kita mau masuk ke ketika kita sudah melihat standar itu kan tadi yang disampaikan Mas Rizky Eka Wijaya bahwa ketika kita mau masuk organisasi kita paling tidak punya teman. Lah ketika sudah muncul ada standar pergaulan itu bagaimana cara kita untuk masuk ke sana tapi kita merasa kayaknya kita enggak bisa masuk tuh ke situ, itu gimana? Coba ke Mas Yohanes aja dulu. Ya, ke Michael. Oh iya, Michael. Panggilnya Michael ya, nanti saya diingatkan. Oke, standar pergaulan. Nah, kalau standar pergaulan itu yang dimaksud gimana dulu, Mas? Maksudnya gini nih. Ketika jenengan jadi mahasiswa berprestasi, itu kan paling tidak jenengan bisa bergaul dengan semua mahasiswa ya. Lah, ketika standar pergaulannya masing-masing teman mahasiswa itu beda-beda. Lah itu jenengan untuk masuk itu gimana sedangkan jenengan punya level mahasiswa berprestasi. Nah, itu dia. Kalau saya sendiri saya tidak pernah menstandarkan pergaulan. Jadi sama siapapun it's okay gitu kan. Tapi ada yang beberapa kan mereka mungkin kadang kamu kan mahasiswa berprestasi gitu. Nah, itu dia. Gimana caranya kita menyesuaikan diri dengan mereka gitu aja sih sebetulnya. Menyesuaikan diri itu dalam artian terkadang banyak juga seseorang yang sudah menjadi sesuatu dia jadi ini gue loh. Kamu siapa sih gitu. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu aja maksudnya menjadi pribadi yang low profile buat mereka. Terkadang orang-orang selalu melupakan itu, apalagi sang juara-juara itu kadang-kadang melewatkan bagaimana cara menjadi seseorang yang low profile ketika mereka sudah mendapatkan suatu label. Okay, itu aja. Okay. Kalau Mbak Fikri? Sebenarnya yang disampaikan Mas Michael itu udah mewakili. Mewakili juga. Ya. Artinya paling enggak kalau memang, wah itu kan teman-teman yang punya apa namanya keminatan berbeda dengan saya nih. Contoh Mbak Fikri Atin kan olahraga, ya kan olahraga toh, dilala untuk bisa masuk ke teman-teman yang di bidang seni berarti ya apa ya, ngobrol aja Mas. Ngobrol aja, ya tanpa memperdulikan ya, itu semua ya. Oke, tinggal bagaimana penerimaan mahasiswa ya, itu ya. Oke, terima kasih Mas, Mbak Fikriatin dan Mas Jalan. Kalau dari Mas Bayu gimana Mas Bayu? Kalau dari aku Mas. Ya, karena kan apa namanya kalau Mas Bayu itu kan apa namanya orangnya kayaknya humble ya, bisa ikut kemana-mana. Ya itu Mas, kalau aku untuk first impression ya biasanya orang-orang itu mikirnya aku tuh pendiam padahal aku cuamaan. Oh iya yeah. Iya ini sumpah lagi maaf lagi diajak ngobrol. Kebanyakan orang tahu aku tuh pendiam karena aku naik jalan tuh pasti aku umatnya gini kan kayak serius, tapi nek orang udah kenal aku itu pasti ngakak terus. Apalagi teman-teman BEM atau teman-teman ya Mas Fatala, kalau misal kita tongkrongan tuh cowokan atau apa dia nggak pernah ada standarisasi kayak yang tadi Mas Fatala bilang, mungkin karena sudah menjadi sesuatu terus menjadi sombong. Nggak, jangan, itu masuknya penyakit hati nek menurutku, itu jangan sampai lah. Soalnya itu suatu saat kan kita nggak tahu orang-orang siapa akan menjadi siapa. Betul. Siapa, baik sama siapapun. Ya, maksud saya standar pergaulan itu maksudnya gini nih. Dalam satu tongkrongan itu dia kan ada
we talk about the fact ya, kita bicara tentang faktanya. Dalam satu pergaulan, maaf saya bahasa Inggrisnya belepotan, you pendidikan bahasa Inggris nanti kamu harus ngomong. Artinya gini nih, dalam satu perkumpulan kan kadang ada nih, ini non sewu ya, mohon maaf nih, kadang kan harus yang pakai branded-branded semua, sedangkan kita nggak branded nih. Kan kayak gitu Mas Bayu ya. Lah itu keminderan itu tadi loh, keminderan itu. Contoh lagi ada lagi, dalam standar, dalam satu pergaulan di situ orangnya ganteng-ganteng seperti saya gitu, seperti saya ganteng-ganteng gitulah. Lah yang enggak ganteng ini mau masuk kan kadang ya kan, maksud saya bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpercayaan diri yang berasal dari standar-standar pergaulan itu loh maksud saya, agar bisa mahasiswa itu bisa percaya diri yang mana nantinya bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam menulis, dalam menjaring apa ya, pertemanan dan sebagainya sebagainya. Oh iya, yang mudeng mas. Kalau itu soal itu, aku nih baru ini ya mas. Bukan itu. Kadang-kadang itu aku sering di sharing sama adik-adik tingkat. Gimana caranya mau ikut lomba? Gimana sih mas kok berani ikut lomba duta-dutaan atau apalah itu? Aku cuma satu. Kalau dulu itu treatment aku pemalu banget mas. SMA itu aku nggak berani banget ngobrol sama orang asing. Caranya gimana? Aku ini treatmentku ya. Aku mencoba untuk menjadi orang gila. Oh my God. Tempat umum aku teriak sendiri, manggil nama orang. Terus aku nggak berani kenalan sama orang. Aku beranikan diri buat kenalan. Halo Mbak, namanya siapa? Halo Mas, namanya siapa? Saya ini. Dengan kayak gitu nanti dengan sendirinya terbentuk beranian mas. Nah dari situ standar masyarakat kayak sepertinya aku merasa kurang deh, aku merasa kurang pintar, aku kurang berani untuk ngomong di depan umum. Itu perlu ada treatmentnya karena di psikologi itu. Ya mungkin Mas Mikael tahu ya, atau Bu Dewi pasti tahu, kalau misal kita ada ketakutan, kita harus lawan ketakutan itu, bukan malah pergi menjauh. Itu nanti akan malah jadi pengecut. Kalau nggak salah kata-katanya juga, aku lupa dari siapa. Oke, coba ini saya lari ke Mbak Dewi ya, bukan lari dalam arti sebenarnya Mas ya. Dekat gini kok lari, tinggal tangannya gini aja kan. Kalau dari Bu Dewi sama Mas Yohanes nih, tadi Mas Bayu kita minta tanggung jawab itu kata Yohanes dan Bu Dewi tahu apa maksud yang dimaksud kemananya tadi ya. Ya Bu, ya terkait dengan kepercayaan diri. Nah tadi kan ketika menjadi mahasiswa berprestasi itu sudah membuat gagasan otomatis ya. Kan nanti ada tahapan selanjutnya yaitu kita bisa mempresentasikan hasil gagasan kita kepada dewan juri baik di tingkat universitas maupun nanti ke tingkat LLDT ataupun nasional jika lolos ke tahap berikutnya. Betul. Nah di situ memang sebenarnya banyak sekali apa ya rasa yang mungkin tidak pede, grogi, takut, cemas dan lain sebagainya yang membuat materi atau gagasan yang sudah ada di otak ini jadi wah lupa semua. Buyar. Nah itu yang pertama adalah harus perlu latihan dulu. Latihan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, cara gestur tubuhnya, karena yang namanya orang presentasi itu kan yang dilihat tidak hanya isi materinya, tapi bagaimana gestur orang itu pede nggak sih bisa benar-benar menguasai atau tidak, sementara orang di depan itu kan kita tidak kenal semua. Nah itu sih, jadi ada latihan, mungkin kalau memang belum bisa latihan dengan orang-orang yang di kampus itu kan bisa latihan sendiri. Dengan kaca? Ya, bisa dengan kaca, dengan memberikan target waktu. Karena yang namanya presentasi itu sebentar sih waktunya, biasanya hanya 10 menit sampai 15 menit. Oh iya, untuk. Harus memaparkan sejumlah gagasan ataupun itu ya. Idenya itu okay. Biar tercapai semua. Okay. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru, nih ketika yang saya petik dari yang disampaikan sama Bu Dewi itu paling enggak, kalian harus percaya diri gitu kan. Kalau memang ada arahan nanti bisa masuk juga mahasiswa berprestasi, paling tidak punya modal public speaking gitu kan Bu istilahnya kan. Nah nanti bisa dilatih dulu tuh di mana yuk, ketika presentasi di kelas, siapa tahu disuruh presentasi kamu maju duluan gitu, mungkin seperti itu Bu, di lingkungan yang terkecil dulu gitu kan. Kalau dari Mas Yohanes gimana nih? Oke, kalau tadi dari pertanyaannya Mas. Pertanyaannya gini, yang
menumbuhkan rasa percaya diri di mana ketika kita menganggap bahwa kita tidak mampu, tapi di sana itu tinggi. Maksudnya sana tinggi tapi kita rendah. Lah ini kita supaya bisa punya rasa percaya diri untuk bisa masuk ke situ gimana? Itu pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini saya mau sambungkan sama tadi pernyataannya dari Bayu, Mas, mengenai sebuah ketakutan. Ketakutan yang karena kalau kita sudah menganggap diri kita rendah, ketika kita menganggap diri kita rendah, otomatis untuk menjangkau sesuatu itu akan terasa sangat jauh. Betul. Karena kita sudah minder terlebih dahulu. Gimana caranya kita mau jalan kalau kakinya kita borgol? Seperti itu. Dan yang memborgol siapa? Yang memborgol diri kita sendiri. Nah, untuk ketakutan, kenapa ketakutan harus dilawan? Tapi melawan ketakutan pun tidak bisa semata-mata, ah lawan aja gitu. Aku pengen latihan percaya diri, setelah itu nanti aku ngedan gitu di jalan telanjang atau gimana gitu kan. Setelah itu kita percaya diri, bukan seperti itu. Namun bagaimana cara melawan ketakutan? Tentunya dengan beberapa treatment-treatment yang sudah dilakukan. Masing-masing orang mempunyai treatment yang berbeda. Seperti itu tadi. Setelah itu, setelah treatment itu dilakukan, ada tahap pelatihan. Yang tadi Bu Dewi bilang, harus sering latihan. Kalau mau percaya diri ngomong di depan orang banyak, ya latihanlah di depan kaca untuk tahap awal. Berbicaralah, lalu nanti dikoreksi sendiri, kurangnya apa, dan lain-lain. Setelah itu baru dipresentasikan ke orang lain. Bagaimana setelah itu? Setelah perasaan percaya diri itu muncul, baru borgol yang di kaki kita bisa lepas untuk menuju jalan itu. Sekarang yang menjadi buat teman-teman mahasiswa, ketika kita merasa takut, ah aku kelihatannya nggak juara nih, aku dalam sesi lomba loh Mas, aku kelihatannya nggak akan juara nih, nggak usah ikut aja deh, kita nggak akan jadi juara karena kita nggak ikut lomba. Tapi karena aduh percaya diri aja deh, yang penting daftar ikut, menang kalah urusan nyari, berarti kita sudah menang duluan, kita menang berdiri kita dulu. Urusan nanti memang beneran dia bakal jadi juara atau enggak, itu kan sebuah label lagi. Tapi yang terpenting adalah kita sudah menang untuk diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Super sekali. Super sekali. Kalau di luar ada Mario Teguh, kita punya Michael Pranajaya. Oke. Okay. Oh ya, kita ada satu kode bahwa salah satu apa pemateri kita sudah datang. Kita langsung naik aja. Mbak Nurul Istiqomah ya. Nurul Istiqomah AMD ya. Beliau adalah sekarang sibuk di mana nih? Oh ya. Mbak Nurul Istiqomah sekarang di PNS di Kementerian ya. Mbak Nurul Istiqomah. Oke, silahkan bisa langsung masuk ke frame. Mas kamu yang sana aja. Kamu kan laki-laki. Ya, Nenda, Bu Dewi sama Fikriati sana Nurul Istiqomah. Halo. Udah, situ aja enggak apa-apa. Oh, ini. Lautnya sini. Sini. Iya. Yeah. Jangan ra, kamu mencari kesempatan dalam kemudorotan. Nggih, yeah, monggo silakan duduk. Oh iya. Oke, okay. Selamat datang Mbak Nurul Istiqomah. Ya itu mic-nya bisa dipakai. Ya selamat ya, datang Mbak Nurul Istiqomah. Terima kasih. Ya, sehat ya? Sehat dong. Sibuk apa ini? Kerja biasa. Di Bea Cukai Surabaya. Bea Cukai Surabaya dari Surabaya ini. Iya loh, ini rela buat Unikal. My God. Nggak bisa nolak kalau Unikal yang minta ini. Oh my God. Ya nggak sih. Bisa minta tepuk tangannya buat teman-teman semua. Harus. Dari Surabaya jauh-jauh hanya untuk teman-teman semua di sini. Iya, oh my God. Mbak Nurul Istiqomah, naik apa dari Surabaya? Naik kereta, kan pekalongan belum ada pesawat ya. Main, oke. Ya. Kalau ada pesawat, saya pilihnya pesawat. Pesawat, oke. Mbak Nurul Istiqomah. Di Bea Cukai ya, Surabaya. Betul. Berarti jadi teman-teman itu di Unikal itu saat ini nih, yang tergabung sama kita sudah ada Mbak Mas Rizky Eka Wijaya di BPOM RI dan Mbak Nurul Istiqomah di Bea Cukai. Betul. RI juga ya, PNS berarti ya. Siap. Coba itu bibit-bibit. Halo Cihu. Halo Mas Eka. Iya itu Mas Eka, ada Bayu juga, ada Bayu. Baik kenal Cihu, katanya sih dipanggil. Oh, kalau Bayu kenal banget ya. Dari SMP. Adik ini, kalau ini adik dari SMP. Aku makan sama Cihu, Bayu. Oh, adik angkatanmu si Bayu?
Iya. Bagaimana perasaan lu punya adik angkatan Mbak Yuni? Kalau saat ini bangga ya, kalau kemarin-kemarin masih belum kelihatan potensinya. Oh, sekarang iya. Bangga ya. Apalagi dia juara satu nih. Oke, oke, oke. Keren banget. Sampai tanya cuci hulu, aku tuh pemalu, Mas. Oh, apa ya? Apa? Si Bayu itu pemalu ya? Pemalu ya? Pemalu apa malu-maluin, Bay? Kamu, Bay? Malu-maluin juga. Benar banget. Okay. Dan aku sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Mbak Ciu, sekarang kan jadi PNS nih, ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya nanti apa namanya keinginan untuk bisa masuk ke PNS juga, kira-kira apa yang bisa dijadikan tips trik untuk bisa masuk ke situ? Nanti pertanyaan ini untuk Mbak Nurul Istiqomah sama Mas Eka juga, ini Mas Eka ya. Oke, silakan Mbak Ciu dulu. Dari aku dulu ya. Yuk. Oke. Tips and trik biar masuk PNS. Tapi kan nggak semua teman-teman ini pengen masuk PNS ya, tahu. Kan, makanya tadi kan saya tanya bagi yang pengen. Oh iya benar. Jadi gini, jadi aku tuh dulu pada waktu kuliah sering banget ikut organisasi. Dan sekarang aku merasa beruntung ikut organisasi itu karena jalan menuju aku bekerja sekarang di Bea Cukai itu sama sekali nggak ada tes kefarmasian. Nggak ada tes farmasi. Oh ya, Mbak Cio itu dulu farmasi ya? Iya, anak farmasi mana nih? Bisa ya chat di kolom chat ya. Oke, oke, oke. Zoom ya? Iya, iya, ini Zoom sama YouTube, live YouTube. Oh, ya, Mas? Sama YouTube. Sama live YouTube. Live YouTube ya, Monica. Nah, jadi dulu aku merasa beruntung banget sering ikut organisasi karena jalan menuju tempat kerja sekarang itu berkat dari organisasi. Oke. Karena pada waktu itu tesnya ada dua tahap. Yang pertama adalah SKD. Kompetensi dasar. Yeah. Ini satu Indonesia soalnya sama semua. Semua kementerian, semua instansi sama. Soalnya tentang wawasan kebangsaan, matematika dasar, kemudian kepribadian, dan juga satu lagi itu tentang apa ya, lupa. Pokoknya itulah. Yeah. Pokoknya itu. Oh, bisa dicari. Seleksi, SKD seleksi kompetensi dasar ya? Iya. Yeah. Ini wawasan kebangsaan, terus matematika dasar, iya benar. Pengetahuan umum. Iya benar, pengetahuan umum. Nah, setelah itu lolos, kita masuk ke kompetensi bidang. Kompetensi bidang. Nah, biasanya kalau kompetensi bidang ini, kalau anak hukum ditesnya tentang hukum, anak farmasi tentang farmasi gitu kan, umumnya. Yeah. Nah, tapi enggak di Kementerian Keuangan. Oke. Okay. Pada waktu itu kan aku daftar Kementerian Keuangan. Oke. Okay. Ternyata pas kompetensi bidang ditesnya ada 4 tahap. Yang pertama itu kesehatan. Semua dari gigi, kemudian ronsen semuanya. Yang kedua adalah fisik. Oke. Okay. Jadi kita disuruh lari 12 menit. Berapa yang kita dapat? Disuruh push up, sit up, pull up. Oh. Kemudian ada psikotes dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, menurut aku dari 4 tes ini yang paling berat adalah yang wawancara. Oke. Paling berat. Karena baru kali ini aku diwawancarai sedetail ini dan sedetail dikejar-kejar ini. Dikejar-kejar. Nah, maksudnya dikejar-kejar gini. Jadi pada waktu itu ada 2 pewawancara. Nah, mereka mewawancarai berdasarkan CV yang sudah kita kumpulkan pada saat pendaftaran. Oke. Nah, pada saat pendaftaran itu aku menuliskan organisasi apa aja dan prestasi apa aja yang aku ikuti dan aku dapatkan selama kuliah ya kan. Iya. Nah, dari beberapa organisasi dan prestasi itu mereka hanya meng-highlight satu saja, yaitu Duta Genre. Oh iya, Duta Genre. Duta Genre atau Forum Genre organisasinya namanya. Mereka hanya mengambil itu, tapi ditanya dari ujung sampai ke pangkalnya. Oh. Ditanya mulai dari, kenapa kamu ikut? Kamu juara ya? Kok bisa kamu juara? Kamu merasa layak jadi juara? Iya, iya, iya. Sampai seperti itu. Kemudian di organisasinya, kamu jadi apa? Keuangannya dari mana? Dananya untuk apa aja? Pelaporannya gimana? Sampai sedetail itu. Oh, iya, iya. Berarti paling tidak kalau masuk organisasi paling tidak harus bisa mengetahui itu semua. Nah, untungnya dulu ikut organisasi kan. Jadi okay. Pertanyaan seperti itu udah sedikit terbiasa. Yeah. Coba kalau nggak ikut. Iya, yeah, iya. Yeah, udah keder ya di wawancara. Nah, aku merasa beruntungnya di situ. Tapi kalaupun ikut tapi dia hanya ikut ke sana, ke sana. Tapi setidaknya dengan kita ikut organisasi walaupun kita bukan jadi pemeran utama, kita lihat. Nah, dari sini kita belajar. Okay. Kan dalam organisasi nggak semuanya pemikir, kan? Sip, pemeran utama. Oke, okay. Mbak Ciu, saya ke Mas Eka dulu ya. Siap. Mas Eka. Oi, oi.
Oi, senior. Oke, siap. Mas Eka, sama pertanyaannya. Tips and trick untuk bisa masuk ke PNS buat teman-teman mahasiswa yang pengen ke PNS. Silakan. Sebetulnya yang disampaikan Cibo itu sudah mencakup semua ya. Oke. Okay. Bahkan gini ya. Kalau di zaman saya sendiri kan memang SKD ada, SKB ada, tapi wawancara ditiadakan itu. Jadi kayaknya di angkatannya Cihu itu lebih lebih apa? Kompleks. Lebih terdetail kali ya. Jadi sebelumnya itu nggak ada wawancara dulu. Tapi gini sebetulnya Mas, yang paling utama sebetulnya disiapin dulu, belajar lah kalau mau jadi PNS itu. SKD itu sebetulnya lumayan ini loh, susah loh sebetulnya kalau saya sulit ya. Ya, apalagi kan ada batas ambang batas nilainya gitu. Oke. Jadi teman-teman disiapkan saja, belajar dari sekarang. Apalagi nih kayak Michael nih, kayaknya kamu berbakat di Kementerian Pariwisata bos. Coba ntar daftar bos. Pikriatin. Nanti passionmu di mana? Untuk sekedar rekan-rekan ketahui, di Indonesia sendiri kan ada 34 kementerian. Terus ada 28 lembaga pemerintah non-kementerian. Ada 28 kalau tidak salah lembaga non-struktural. Jadi kalian jangan cuma ngejar di kementerian. Ada lembaga juga, ada badan juga, ada komisi juga. Tergantung passionnya di mana. Memang rata-rata pasti ngejar kementerian sih. Oke. Oke, itu dari Mas apa namanya, Mas Eka ya. Semenjak kedatangan Mbak Cihu jadi tegang kayak gini, ya. Maksudnya apa namanya, obrolannya jadi kayak harus agak formal gitu ya. Pak bea cukai Pak. Nah, iya makanya itu. Itu bea cukai Pak. Makanya itu kan. Siap perintah. Bea cukai itu Pak. Siap perintah. Makanya ini loh yang membahas. Enggak ini nunco. Yeah. Pantesan ya, saya cari di Rawamangun kantor pusat bea cukai yang namanya Cihu enggak. Loh kemana ini orang? Kamu di Surabaya ya ternyata Nduk? Iya, 4 bulan di Jakarta, penempatannya di Surabaya. Oh gitu, aku tuh tanya teman-teman di Rawamangun. Gak ada, di mana ya sebetulnya? Apa penempatan di luar Jawa gitu? Tapi it's okay, udah ketahuan di Surabaya. Thanks, silakan Mas. Oke, okay. Kalau kesibukannya dari Mbak Ciul itu ketika bekerja nih, ketika bekerja di PNS. Oh, jadi PNS di Bea Cukai, kesibukannya apa? Ngapain aja maksudnya? Bea Cukai itu ngapain gitu loh. Buat yang enggak tahu. Kalau yang tadi kan jembatan menuju aku kerja di Bea Cukai itu berkat ilmu-ilmu yang aku dapatkan di organisasi kan. Oke. Okay. Tapi banyak yang tanya kan, kalau gitu kuliah 3 tahun farmasi buat apa? Oke. Okay. Iya dong. Iya. Kurang berangkat jam 7 pulang jam 5 malamnya lembur laporan loh. Masa enggak guna? Oke. Sedih banget enggak sih? Oke. Ilmu farmasinya berguna karena ternyata Kementerian Keuangan itu membuka formasi D3 farmasi dan D3 teknik kimia waktu itu. Itu untuk ditempatkan di laboratorium bea dan cukai. Oh. Yang salah satu tugas dan fungsinya adalah pengujian dan identifikasi barang impor atau ekspor. Oh iya, gue paham. Ya. Jadi jembatan menuju jadi pegawainya nih lewat ilmu organisasi nih. Ya. Tapi ilmu farmasinya tetap digunakan saat bekerja di kantor. Oke. Gitu. Berarti tetap apa namanya, materi keterampilannya ketemu semua nih ya. Antara passion sama jurusan yang diambil semuanya masih bisa berjalan. Oke. Tetapi kalau seumpama kan ada nih ketika mau ikut organisasi sering mendapati problem dalam manajemen waktu. Ya kan? Betul banget. Nah, itu gimana cara mengatasi itu sama sebelum manajemen waktu sama kemauan untuk melakukan hal itu gitu loh. Contoh nih kita mau ada kegiatan di BEM atau apa harus berangkat pagi dan sebagainya. Kan untuk bisa sampai situ kan harus ada mau dulu tuh. Lah gimana tuh untuk mau dan manajemen waktu? Kalau untuk kemauan yang pertama harus ada target. Target. Oke. Okay. Ya. Jadi teman-teman nih yang masih semester 0 ya, semester 1 ya. Semester 0 enggak ada ya? Enggak ada. Semester 1. Itu harus menentukan target apa aja 3 sampai 4 tahun ke depan.
Oke. Okay. Itu bisa berubah, sangat bisa berubah dengan seiring berkembangnya pengetahuan teman-teman kan. Oke. Okay. Nah kalau udah ada target, kita pasti mau ngelakuin apa aja demi mengejar target itu. Hmm. Itu untuk kemauan ya. Kalau untuk manajemen waktu, sebenarnya waktu itu yang ditanyain kita sendiri. Iya. Yeah. Jadi kalau ada tugas kerjain aja sekarang, jangan menunggu. Gak usah naik nanti gitu ya. Saiki gitu kan. Okay, saiki okay. Ya, jadi tunda-tunda. Mas Yanes masih sehat. Oke. Okay. Itu kalau teman-teman yang pengen ke PNS terserah sih gitu kan, mau jadi wirausaha boleh, mau jadi PNS boleh, dari kalian masuk ke perguruan tinggi itu bisa menjadi apa saja gitu. Kemudian ke Bu Dewi, Bu Dewi ini kan salah satu dosen juga lah, waktu menuju ke dosen dari lulus S1 menuju dosen itu Bu Dewi merasakan apa saja, kenapa kok tiba-tiba ingin jadi dosen atau bagaimana? Terus ketika kuliah S2-nya di mana, mohon diceritakan ke teman-teman. Barangkali ada teman-teman mahasiswa baru yang pengen begitu mendapat apa kuliah dari salah satu dosen. Ini panutan saya ingin jadi dosen. Seperti itu. Monggo, Bu. Terima kasih, Mas Wata. Ya, sama-sama, Bu Dewi. Iya. Nah, jadi waktu itu saya kan angkatan pertama ya di FKIP, karena FKIP itu baru berdiri tahun 2008. Terus saya lulus tahun 2012. Nah, sebenarnya saya sudah mulai merasakan ada keinginan untuk lanjut lagi itu dari tahun 2011. Di tahun 2011 kan sebenarnya ketika sudah semester akhir itu sudah tidak banyak kuliah teori, jadi hanya KKN, PPL, terus selanjutnya skripsi, dan itu ya kita sudah jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelas. Nah, di situ saya punya keinginan, loh gimana ya caranya biar bisa interaksi. Awalnya hanya seperti itu dulu. Ya, terus bisa interaksi, bagaimana caranya. Terus setelah itu, mulai tahun 2012 ketika skripsi, saya sudah ada keinginan, setelah ini saya harus lanjut kuliah, setelah lulus. Nah, namun dengan keterbatasan kondisi keuangan di keluarga saya, orang tua sempat mengatakan, dari mana uangnya? Sementara kuliah S2 itu kan butuh banyak, dan S2 itu tidak ada ya di Pekalongan untuk pendidikan matematika. Terus saya mencari informasi dari mulai skripsi itu, beberapa informasi untuk beasiswa. Dan kebetulan memang tahun 2012 itu saya tahunya ada kakak tingkat itu dari jurusan apa ya, dari prodi pertanian. Itu yang lolos namanya waktu itu BU, beasiswa unggulan 2012 di IPB. Nah, saya lihat panduannya. Jadi untuk bisa mengetahui beasiswa di tahun depan, mungkin kita harus prepare dari tahun sekarang itu melihat panduan-panduan yang ada di tahun sebelumnya. Oh gitu, jadi kalau memang pengen jadi dosen, harus paling tidak dimulai dari sekarang gitu kan. Iya. Lihat seleksinya itu apa aja gitu. Iya, mungkin gini sih Mas, bukan arahnya ke dosen dulu. Saya waktu itu lanjutnya, saya pengen kuliah dulu. Pengen kuliah lanjut S2, nanti setelah itu mau jadi apa. Oke. Okay. Ya itu bisa dipikir ketika sudah lanjut kuliah S2. Lanjut kuliah S2 itu beasiswa. Beasiswa. Berarti nyarinya beasiswa S2 itu persyaratannya apa aja yang biasanya. Iya, oh, yang biasanya. Terus teman-teman yang pengen kuliah beasiswa S2, paling tidak punya pandangan, target tadi seperti yang disampaikan Mbak Jiu juga gitu kan. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya yang bertanya terus ini kayaknya agak membosankan. Bagaimana kalau kita lihat di Zoom, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Buat teman-teman mahasiswa baru, silakan mau tanya mau ke siapa? Mau ke Mas Eka yang sudah bergabung di Zoom, Mas apa namanya, Mas Bayu. Kemudian atau teman-teman yang ada di sini, kalau mau tanya saya juga enggak apa-apa, saya juga alumni juga loh, gitu kan. Silakan raise hand, kemudian sampaikan nama, prodi gitu kan. Terus videonya juga di itu kan, gitu kan. Ada pertanyaan, Mas? Belum ada ya? Halo, teman-teman mahasiswa baru silakan kalau mau bertanya. Atau enggak di YouTube Live nih, barangkali ada pertanyaan, kayaknya belum ada juga nih. Ada yang mau bertanya enggak nih di teman-teman? Halo, maba yang ada di Zoom, teman-teman mahasiswa baru, halo. Bisa minta dinyalakan videonya. Halo. Apa, siapa saja tuh? Kayaknya namanya harus dipancing pakai hadiah nih, Mas. Iya, harusnya dipancing pakai hadiah nih. Ditinggal tidur nih, Mas. Wah, Mas Bayu, jangan dong.
Oh ya, halo Mbak Anissa Apriliani. Anissa Apriliana apa Apriliani itu? Oke. Ya karena belum banyak yang sepertinya masih ada yang di jalan atau mana nih jilbab mana nih mau dipakai gitu kan, mungkin kan gitu. Kita tanya lagi nih ke Mas Bayu. Mas Bayu masih di situ Mas Bayu? Masih standby ya? Masih. Oke. Mas Bayu, kamu kan ini kemarin jadi juara utama lomba Krenova, betul? Nah, kita tahu semua teman-teman mahasiswa baru bahwa di sini itu semuanya adalah mahasiswa berprestasi kecuali saya, tidak mahasiswa berprestasi unikal di tahunnya masing-masing di pada zamannya. Lah, salah satu teman kita yang di MAPRES yang apa namanya sukses juga ini Mas Bayu gagasannya itu kan dinaikkan lagi ke Krenova Beler. Lah itu bisa jadi juara satu. Lah apa yang apa namanya? Kenapa gagasannya itu malah dimasukkan ke Krenova juga? Kan biasanya kalau udah biasanya orang kalau sudah punya target nih tadi Mbak Ciu, oh sudah cukup sampai sini. Saya naikkan lagi gitu. Apa yang mendasari Mas Bayu untuk seperti itu? Atau karena hadiahnya atau karena prestisnya biar mengangkat reputasi diri atau bagaimana? Ya Mas, izin menjawab Mas. Kalau untuk kenapa aku angkat lagi di Krenova, itu waktu MAPRES kan masih bersifat prototype Mas, alias jadi itu tuh produk belum sempurna. Oke. Itu tahun 2019. Nah, karena ini udah tahun 2020 dan penelitiannya aku tuh jalan dari Maret 2019 sampai kemarin itu udah jalan hampir kurang lebih 1 tahun lebih, udah ada penyempurnaan, produknya udah matang, udah siap produksi, udah siap dipasarkan, tinggal nunggu sponsor aja. Nah, itu kan perlu perlindungan ya Mas, dari perlindungan hukum itu ada namanya hak paten. Kalau untuk produk apa namanya yang bersifat industrial itu bisa di hak paten atau ada hak cipta, ada rahasia dagang dan lain-lain. Nah, itu aku rencana ingin mendapat ini dulu, hak paten dulu dengan fasilitas dari Krenova. Dari itu Krenova itu kan yang megang dari apa namanya Bapeda kabupaten terus masuk ke provinsi, mentok di provinsi. Nah, di situ difasilitasi untuk Krenova. Saya mengharapkan untuk itu karena nanti saya tuh punya visi untuk bisa kuliah S2 ke luar negeri Mas, insya Allah semoga dibukakan jalannya, semoga kan. Amin. Salah satunya untuk poin penunjang itu selain prestasi yang lain untuk memuluskan visiku itu dari universitas tujuanku nanti itu dia butuh untuk semacam dokumen apa ya, kalau di translate Indonesia itu kayak dokumen hasil penelitian selama menjadi mahasiswa gitu. Okay. Nah, kalau apa ya, menurutku yang bisa menjadi nilai sangat tinggi itu ya di sertifikat paten menurutku, walaupun itu berlakunya hanya di Indonesia. Itu bisa menunjang menurut itu. Bisa Mas? Oke. Prestasi. Ya, mungkin ini pertanyaannya mungkin lebih banyak berlaku untuk Mas Bayu sama Mas Yohanes nih, karena semester berapa sekarang? 7 ya, Mas Bayu kan udah hampir akhir. Kalau lihat Mas Yohanes kan S1 kan, Mas Bayu D4. Ini kan sudah beranjak ke semester akhir nih, udah mau anu. Lah, untuk menjaga tetap semangat untuk bisa kayak Mas Bayu, semangat di Krenovanya Mas Yohanes nanti itu apa untuk tetap bisa menjaga apa namanya pencapaian itu gimana? Coba Mas Bayu nanti setelah itu ke Mas Yohanes. Mas Bayu gimana Mas Bayu? Biasanya kan kendor tuh kalau udah mau lulus tuh biasanya udahlah alah gitu kan. Oh iya Mas, kalau untuk menjaga semangat ya sampai detik ini biar tetap fokus kuliahnya ini sih tetap ingat visi, dan juga karena berhubung aku mendapat beasiswa kan, itu kan ada fakta integritasnya untuk tetap berprestasi dan juga ibaratnya jangan sampai kendor kuliahnya kan. Nah itu aku tetap ingat itu sama janji ulama kedua orang tua aku biar
biar aku tuh nyenengin mereka berdua. Kalau misal aku ada lengah gitu ibaratnya, wes aku kuliah nyantai wae. Aku takutnya malah nanti jadi kebiasaan buat malesnya. Soalnya kadang ya jujur loh mas, aku ya kadang malas, tapi lah itu aku buat nyemangatin aku lagi tuh ingat tuh dua orang tua aku. Ingat visi misiku itu. Oh gitu ya. Kalau dari Mas Yohanes sendiri, silakan Mas Yohanes. Oke, untuk menjaga semangat, ada beberapa hal sebetulnya Mas yang fakta ya. Oke. Fakta utama itu sebetulnya saya nggak mau kuliah. Dari lulus SMA saya udah pingin pah Mas, saya mau kerja aja. Itu nggak boleh. Setelah itu fakta kedua, saya nolak SNMPTN karena di luar kota. Setelah itu saya harus kuliah di Pekalongan. Kuliah di Pekalongan mau kuliah apa gitu? Itu sudah kehilangan semangat. Di situ saya kehilangan semangat. Setelah itu, oke lah coba di Unikal. Oke, saya suka psikologi. Rupanya Unikal waktu itu sempat membuka psikologi ya Bu ya. Tapi nggak jadi. Akhirnya ya udah kita ambil pendidikan bahasa Inggris yang padahal saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Itu fakta uniknya. Setelah itu dari situ udah nggak semangat dan setelah itu ada beberapa pihak yang udah jalani dulu aja. Dari situ timbul. Ketika kita hanya menginginkan apa yang kita mau, misal saya ingin psikologi dan saya harus di psikologi. Oke. Ketika saya di bahasa Inggris, yang nggak tahu saya nggak ada minat di sana. Mantap. Itu tidak akan terjadi sebuah perubahan dalam hidup. Dimana saya sadar setelah itu, oke, saya jadi sekarang itu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Unikal. Walaupun saya suka psikologi, tapi tetap saya belajar psikologi. Target awal adalah semester 1 saya harus IP 4. Itu sudah target awal dulu. Karena saya mau membuktikan bahwa saya nggak kuliah di psikologi nggak apa-apa, tapi saya di bahasa Inggris bisa gitu. Tercapai, semester 1 IP saya 4. Setelah itu saya diikutkan Mapres dan setelah itu saya langsung punya pandangan saya ingin menjadi mahasiswa terbaik, lulusan terbaik tahun 2021 nanti. Dan itu sudah terbayang sampai sekarang. Jadi kalau mau dinilai suatu saat malas itu saya ingin aku bakal jadi mahasiswa terbaik nanti. Jadi aku enggak akan melewatkan momen itu. Jadi aku tidak akan melewatkan momen dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik itu selalu terngiang dan itu aku harus kejar ke situ. Gimana caranya aku mengejar ke situ? Ya harus lari terus ke sana. Yang lain masih tidur terserah, saya lari duluan. Setelah jadi mahasiswa terbaik, saya malah nggak mau lanjut S2. Why? Tapi saya mau ambil bahasa lain yaitu bahasa Cina. Setelah itu baru lari ke sana. Jadi harus bertahap. Setelah itu dari basic bahasa Inggris saya ambil bahasa lain buat ke sana. Kalau prestasi di sini sudah lumayan, di sananya kan juga lebih enak. Mantap. Jadi itu tujuannya. Jadi gitu ya teman-teman maba, teman-teman mahasiswa baru yang tergabung di Zoom maupun di YouTube. Jadi apa namanya? Nanti ini kan gambaran teman-teman yang sudah di semester hampir akhir tuh. Jadi memang teman-teman juga harus paling enggak punya pandangan berarti nanti kemungkinan di semester-semester sana saya mungkin akan mengalami ketidaksemangatan gitu kan, apalagi terganggu oleh hubungan asmara yang kandas, mungkin siapa tahu gitu kan. Artinya jangan tetap harus semangat gitu, ingat visi dan misi gitu kan targetnya. Lah ini saya mau bertanya sebuah pertanyaan untuk semua pemateri gitu ya. Coba ceritakan, saya minta satu kejadian untuk diceritakan, kejadian yang paling berkesan ketika teman-teman ketika Mbak Ibu dan Mas ini menjadi mahasiswa Unikal, yang mana kejadian itu sangat dianggap paling berkesan dan paling berharga yang menentukan sebuah capaian-capaian yang ada. Silakan, bisa dimulai dari Bu Dewi dulu. Nanti habis itu kita mulai dari yang paling senior dulu. Monggo, Bu Dewi. Oke, terima kasih. Nah, di sini untuk kejadian yang berkesan itu satu aja, satu yang paling berkesan. Yang paling berkesan adalah bahwa ketika saya mengikuti organisasi di Unikal, itu akhirnya saya bisa berinteraksi langsung dengan dosen dan dosen itu memberikan arahan ataupun gambaran keinginan saya ke depan, termasuk ketika akhirnya saya memutuskan untuk kuliah S2. Nah, di sini mungkin saya memberikan penekanan lagi. Hal yang ketika saya anggap itu hal yang menyenangkan adalah, atau mungkin bisa dikatakan bangga ya,
Itu ketika saya lolos masuk di perguruan tinggi negeri S2 di UNY dan lolos beasiswa. Padahal saya berasal dari kampus swasta, okay. Universitas Pekalongan yang maaf, itu mungkin dipandang rendah oleh kampus-kampus lain. Okay. Beberapa kali ketika saya kuliah S2 pun banyak dosen ataupun teman mahasiswa saya di sana itu mengatakan ada loh, emang ada ya Pekalongan itu universitas. Oh. Itu yang selalu disampaikan oleh mereka. Dan mungkin mereka juga menganggap rendahnya, ya maaf, mungkin bukan unikal istilahnya, kadang mereka manggilnya itu upek. Upek, karena Pekalongan ya. Iya, kenapa enggak upek aja, itu sering dibahas beberapa kali, dan itu akhirnya juga yang membuat saya semangat bagaimana saya bisa menunjukkan kemampuan saya lebih dalam lagi, termasuk apalagi saya sudah mendapatkan banyak pengalaman ketika mengikuti organisasi ataupun perkuliahan di UNIKAL. Oke, seperti itu. Jadi salah satu kejadian yang paling berharga itu ketika masuk ke organisasi, bisa ngobrol sama dosen secara intens, hingga apa, disampaikannya visi-misi gitu ya, Bu ya. Ke Mas Rizky Eka Wijaya, silakan. Saya ingin dong diceritain satu kejadian yang paling berkesan buat Mas Eka, yang mana itu ternyata loh ternyata ini jalan saya gitu. Waktu apa? Apa saking banyaknya Anda mengalami kejadian-kejadian spiritual jadi jenengan seperti apa? Satu yang paling berkesan yang kira-kira wah ini ternyata yang bisa menjadi tangga saya untuk mencapai sekarang ini gitu. Itu mikrofonnya belum di ya. Semuanya berkesan sih Mas. Ya, yang paling berkesan, saya minta yang paling berkesan, yang sampai jenengan, saya sampai menitihkan air mata mungkin, atau mungkin yang sampai, wow, ini it's amazing gitu. Apa ini? Habis ini Mbak Ciho loh, habis masih kayak disiapkan dulu. Masih disiapkan kan, dulu. Iya, ya kan kita nilai dari paling senior gitu loh. Aduh. Oh saya, loh, saya mau tanya jawab sendiri Bu, jangan. Iya. Tricky banget ini karena seluruh kegiatan di kampus itu bagi saya sangat berkesan. Oke. Okay. Even seluruh kegiatan yang paling simpel sekalipun, saya tuh ketemu senior seperti Mas Fatah itu saya sangat hormat loh. Mas Fatah itu sangat hormat sekali loh. Terus ketemu Mbak Dewi, orang-orang yang sebetulnya membangun UNIKAL, organisasi UNIKAL itu menurut saya adalah hal-hal yang menarik di situ. Nah terus kalau memang dibilang pencapaian, ya benar saya setuju dengan Mbak Dewi bahwa memang kampus kita mungkin ada sedikit apa ya dipandang tidak biasa gitu. Memang ketika pun saya PNS lolos sempat juga ada seperti itu ditanyakan dari mana Anda berasal dari mana gitu. Namun demikian, untuk adik-adik, kalian jangan pernah merasa minder dengan kampus kalian. Karena kenapa? Saya, Jihu, yang lain bisa lolos PNS, bahkan berasal dari kampus UNIKAL. Artinya apa? Sebetulnya standar kompetensi kita tidak rendah. Kita adalah kampus dengan standar kompetensi personal, standar kompetensi yang bagus. Hanya kembali ke personal masing-masing. Oke. Nah, terus gini, perbedaan signifikan adalah ketika di karena ada wawancara itu sebetulnya, tapi kalau pas zaman saya ketika sudah masuk itu juga ada wawancara lagi untuk pengecekan psikologi. Jadi memang sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sekarang. Jadi kayak kalian udah buat roadmap, benar kata Michael, harus ada roadmap dari semester awal sampai semester akhir. Kalau dulu roadmap saya simple, IPK tinggi di atas 3,5. Saya enggak akan menyarankan 4, tapi kalau kalian dapat 4 bagus. 3,5 ke atas saja. Karena apa? Karena untuk standar PNS sendiri IPK-nya minimal 3. 3,5 itu bagus. 4 itu luar biasa. IPK bagus. Terus yang kedua jadi aktivis gitu aja. Jadi kalian ada keseimbangan balancing antara akademis dan aktivis. Jadi jangan cuma salah satu. Jadi goal saya di semester 1 cuma 2, IPK bagus sama jadi anggota BEM. Sudah. Di tahun kedua,
punya IPK bagus, terus jadi sekjen BEM Fakultas Hukum. Di tahun ketiga, IPK bagus, terus jadi wakil ketua senat. Di tahun keempat, IPK bagus, terus jadi ketua senat mahasiswa universitas. Simpel seperti itu. Kalian mulai susun dari sekarang. Dan karena memang sifatnya itu, kita akan sharing terkait tes CPNS ya. Zamannya Cihu sama saya mungkin berbeda. Tapi memang salah satu hal yang mendasari kenapa susah lolos PNS itu adalah terkait materi-materi yang lumayan kompleks, universal, dan kalian harus mempelajari itu semua dalam waktu yang seharusnya dipersiapkan 2 tahun sebelum tes CPNS. Jadi mungkin untuk rekan-rekan ketahui, saya pribadi untuk CPNS sendiri harus mempersiapkan dari semester 1. Kebetulan latar belakang keluarga saya PNS, jadi memang ada kecenderungan bahwa saya kok pengen nyoba PNS ya. Makanya saya memilih Fakultas Hukum. Karena kenapa? Fakultas Hukum sendiri adalah salah satu fakultas yang orientasinya adalah terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang bisa istilahnya membantu saya untuk memahami terkait ketatanegaraan. Oke. Nah, itu fokus saya dulu. Pokoknya ada roadmap dulu dari semester 1 sampai semester sekian. Nah, ketika itu tes, baru kalian harus mendapatkan nilai paling enggak ya, kan nanti ambang batas itu. Nah, itu harus di atas ambang batas. Dan ketika itu juga, jika ada pertanyaan, sorry. Dan ketika itu juga sebetulnya, apalagi gini, ketika diperiksa lagi untuk wawancara, saya yakin pasti ada satu hal yang menjadi fokus dari reviewer atau wawancara untuk menanyakan apa sih yang pernah kamu dapatkan di kampus, apakah ada prize atau award yang pernah kamu dapatkan. Nah, untungnya dulu minimal paling enggak saya pernah jadi wapres, saya pernah jadi penerima beasiswa juga, beasiswa Jarum dulu, terus juga juara 2 Duta Genre, terus juga delegasi PIMNAS. Nah, ini menarik. Meskipun tidak juara waktu di PIMNAS, saya 2 kali PIMNAS di Yogyakarta sama di Mataram. Tapi memang ketika ada embel-embel nasional, itu akan fokus. Gitu loh. Jadi sih, oh berarti kamu pernah berada di ajang nasional. Apa yang kamu lakukan? Benar kata Cihu, dari awal sampai akhir dibeledu semua itu. Cuma bukan diwawancara waktu saya. Jadi setelah diterima, ada pemeriksaan psikologi, nah di situ. Roadmap 1. Terus yang kedua, mulai sekarang mulailah untuk belajar mind mapping gitu. Jadi kalian itu bisa, daripada kalian ngapalin kata-kata, kalian ngapalin diagram sama alur aja udah. Karena saya paling simpel sih. Ya tapi setiap orang punya efektivitas belajar masing-masing. Ya kembali ke personalnya. Mungkin kalau untuk yang berkesan, ya semuanya berkesan Mas. Semuanya berkesan. Sangat berkesan. Oh, properti itu. Oke. Okay. Kalau enggak tanpa bimbingan Mas Fatah, itu hancur itu properti itu. Sangat bagus. Jangan gitu bro, nanti saya jadi sombong. Enggak, ini benar. Dulu tuh sebetulnya juga saya ceritakan permasalahan properti di tahun kami ya. Kecenderungannya adalah orang-orang yang hanya berada di lingkungan kampus saja tapi tidak punya hak atau istilahnya hubungan dengan eksternal. Dan salah satu yang membantu adalah Mas Fatah. Mas Fatah itu punya hak dengan eksternal itu sangat luas, jaringannya sangat luar biasa. Dan itu kami sangat terbantu sekali Mas Fatah waktu itu, dari Senat sama PIM sangat berterima kasih atas bantuannya waktu itu. Oke, itu salah satu yang berkesan juga. Oke, menarik. Terima kasih Mas Rizky. Terlalu lama jangan ngobrol, nanti saya jadi sombong itu loh. Ini juga saya mau mohon pamit ini sebetulnya. Oh iya, ini pertanyaan terakhir buat Mas Eka. Nanti pertanyaan yang lain tetap sama ya. Mas Eka, kenapa tadi yang pertama hubungan romantis jenengan dengan sang istri kok tidak ada di roadmap itu ya? Saya kira semua punya personal story masing-masing. Oke. Tapi itu cukup memberikan semangat atau enggak? Sangat memberikan. Ya. Mungkin buat rekan-rekan tahu ya, istri saya sekarang itu adalah
satu angkatan sama saya. Betul. Jadi dari awal pertama kali masuk, saya bertemu dengan dia, menjalin hubungan dari semester 2 sampai akhirnya menikah. Oh, romantik, ya kan? Tapi itu di lain cerita ya, Mas. Ini apa, forum umum ini? Forum Oh iya, benar. Gitu. Jadi mungkin sebelum Mas Eka pamit, ada pesan atau kesan gitu untuk teman-teman mahasiswa baru? Ya. Selain belajar dan berdoa, selain berdoa, selain berorganisasi, selain itu, kayaknya itu semua tadi. Memang cuma itu sih. Oh, memang cuma itu ya. Nah, cuma itu. Oh, tapi iya. Gini ya. Teknisnya atau karena teknis tuh. Teknis ya. Pokoknya terkait mengenai unikal, kalian jangan pernah minder. Mantap. IPK itu sebetulnya kalian bisa cari. Harus di atas 3,5 kalau menurut saya. Jangan IPK 3 bangga. IPK harus di atas 3,5. Karena apa? Nanti kalau di saya pribadi, ketika PNS itu kan ada tes namanya seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau dasar itu cukup 3 Indomie, Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris. Nah, ada seleksi kompetensi bidang itu adalah hard skill kompetensi yang kalian dapatkan di kampus. Dan itu sebetulnya harus ngelotok sama kalian. Dan saya setuju untuk sama Bayu bilang tadi, award, hak paten, itu akan menjadi perhatian dari apa si reviewer atau si pewawancara, bahwa ternyata kamu pernah punya prestasi ini, dan apalagi hak paten itu sangat luar biasa menurut saya. Okay. Karena susah loh daftarnya kalau nggak difasilitasi sama Krenova itu, sama orang-orang Kumham gitu. Oh. Nah, terus kalau untuk mengenai porsi, jangan lupa kalian harus gunakan waktu kalian dengan tepat. Manajemen waktu yang paling utama. Ada waktu kuliah, ada waktu menjadi organisatoris atau aktivis. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir sebelum saya pergi, untuk senior Bu Dewi, untuk Ciho, untuk Michael, untuk Fikriatin, untuk Bayu, saya mohon izin pamit ini karena ada kereta jam 11:30. Saya harus kembali ke Jakarta. Cukup Mas Fatan, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Eka, sehat dan sukses selalu. Sampaikan salam ya untuk istri dan anaknya. Siap. Oke, siap. Mungkin bisa langsung live. Oke, terima kasih Mas Fatan semuanya. Bye. Yuk, siap. Sampai jumpa. Oke, next kita ke Mbak Cihu berarti ya. Pertanyaannya sama, adakah satu kejadian ketika jenengan masih menjadi mahasiswa yang mana itu sangat-sangat berkesan untuk Mbak Cihu? Silakan. Ya, mungkin lebih ke tak terlupakan ya. Ya, oke, tak terlupakan. Unforgettable. Betul, Mas? Unforgettable banget sih ini. Jadi tahun aku masuk 2015, 2016 itu ada sebuah perlombaan di kampus, namanya Putra Putri Kampus. Oh iya. Karena aku ini anak farmasi, okay, masuk jam 7 pulang jam 5 dan padat sekali, aku izinlah hari itu untuk ikut Putra Putri Kampus. Tapi ada suatu mata kuliah, praktek jam 1 siang, mau gak mau harus masuk. Dan Putra Putri Kampus itu selesai jam 12:30, kita sudah selesai disanggul nih, sudah selesai final, dan aku pakai sanggul dan kebaya masuk lab pakai jas lab. Oh. Ya. Jadi aku di lab kimia masih pakai sanggul dan pakai jas lab. Okay. Demi ikut praktikum. Untuk tetap berada dalam realnya. Ya. Oke. Okay. Itu unforgettable banget menurut aku. Pengorbanan yang lebih gila ada. Ya kan? Dia masih pakai sanggul nih masuk ke lab. Masih gitu kan. Ingat banget. Ramai banget kan jadi sekelas kan. Iya. Apalagi pas dapat juara 1. Jadi ada alasan lah untuk pakai kebaya dalam lab ya. Dimaafkan. Akhirnya termaafkan. Iya. Kan, gitu kan. Sudah pakai sanggul, masuk lab telat, ternyata tidak juara gitu kan. Tapi alhamdulillah juara. Itu ya yang paling, tapi unik juga loh itu loh. Ya kan pakai sanggul gitu. Jadi kan. Bayangin aja ya. Iya iyalah saya ngebayanginnya
nyampe nggak? Wow. Wow. Tapi dosen yang waktu itu anu memberikan sambutan hangat, memberikan ucapan selamat atas pencapaian saat itu. Tetap dipersilakan masuk. Tetap dipersilakan masuk. Mahasiswa pada umumnya. Oke. Tapi jenengan memang punya keniatan untuk tetap ikut itu kan? Artinya tidak jadikan alasan nih. Aku ikut apa? Ada organisasi, jadi saya bisa setiap saat bolos, setiap saat gitu kan. Oke, tetap harus tanggung jawab lah. Ini adalah pesannya dari Mbak Cihu, tetap meskipun Anda aktif, tetap harus tanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Cihu, itu aja yang paling unforgettable tuh. Yang paling tak terlupakan itu. Yang paling tak terlupakan dan memang benar-benar berkesan sih. Oke, okay, next ada kamu sama Bayu, tuan siapa Bayu ya? Oh ya, Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Satu kejadian yang paling tidak terlupakan oleh Mas seorang Widya Pramudia Bayu Adi yang mungkin bisa menjadi apa namanya pengalaman juga untuk mahasiswa teman-teman mahasiswa baru. Kejadian yang satu kejadian, lebih banyak Mas yang apa ya berkesan buat aku sih. Ya mulai dari awal balik Kalongan pun itu udah berkesan banget. Terus waktu masuk Unikal juga itu berkesan banget. Tapi ada satu kejadian yang dari Mawapres juga, itu aku bisa kenal relasi sampai ke, mungkin kalian belum tahu kalau ada Pak Fadlizon atau ini ya, siapa Prof. Mahfud MD. Beliau juga Mawapres loh ternyata. Jadi ada di grup Mawapres Nasional, itu grup besar. Itu ternyata ada beliau, nah, ternyata beliau itu adalah Mawapres juga. Dan di situ relasi-relasi untuk kenal orang-orang besar ternyata besar banget ya. Aku impianku memang ingin membuat relasi sampai ke ibaratnya itu sampai ke tingkatan yang ke sana ya. Nah, dari situ pun apa ya maksudnya ini yang bikin berkesan, aku nggak nyangka tuh aku dari Universitas Pekalongan bisa masuk Mawapresnas dan punya relasi yang se yang menurutku sangar nemen. Itu sebelumnya tidak pernah terbayangkan dan itu yang bikin aku bangga kayaknya sampai sekarang. Dan dari Mawapres juga aku bisa jadi anggota IGN di International Global Network kemarin dari tahun 2000 berapa itu Mas, waktu aku mau berangkat ke Korea itu Mas, 2019 setelah kamu ya? Itu setelah kamu berangkat dari Bogor itu, Bray. Nah, iya berarti 2019. Setelah kamu merepotkan di Bogor itu loh, Bray. Kalau waktu di Bogor itu juga ada kejadian berkesan tuh. Iya, yang mana, Bray? Yang mana? Waktu habis landing dari bandara, naik KRL, almamater ketinggalan, terus ada dua orang unikal, ya. Dua orang unikal yang sangat-sangat jiwa korsa banget, bawain almamater tok ngejo dari Pekalongan ke Bogor. Mas Fatah ini emang sangat. Iyalah, nek untukmu, untuk unikal, apa sih yang enggak gitu kan. Almamaternya ketinggalan di KRL. Aku langsung telepon kampus, Mas Fatah gak pakai lama, gak mikir lama, oke tak anterin, guys. Gimana? Sangat. Tak suruh mampir gak mau, langsung pulang. Ternyata Mas gue pengen naik KRL lagi. Besar. Iya. Ya, karena bukan karena itu, baik karena kan memang naik KRL untuk menuju ke kereta itu kan apa namanya jamnya kan terbatas gitu loh. Lah saya kan takut, saya kan belum pernah ke Jakarta apa namanya sebesar ini loh gitu loh. Masuk nggak maksudnya? Kalau waktu kecil diajak orang tua mungkin sering gitu kan, tapi untuk sebesar ini kesana itu malah takut gitu loh. Maksudnya takutnya mbok menowo tersesat gitu kan, karena kita belum pernah. Terus terang saja loh, saya bagus-bagus kayak gini tuh desa juga loh. Makanya tak suruh mampir ke hotel nggak mau. Nggak mau karena waktu, baik saya takut nek terlambat gitu loh. Emang apa call bisa apa awe-awe nih ngon pinggir jalan kan nggak bisa kalau kereta. Kereta kan nek sekali berangkat ya wes berangkat gitu kan. Gitu Mas Bayu ya, terima kasih loh Mas Bayu. Ini apa namanya pengalamannya memang unforgettable dan juga tidak akan pernah saya lupakan juga sih ketika itu. Pengalaman Mayah ya. Enggak sih, Nek Mayah kan menurut sudut pandang kamu, Nek saya tidak. Nek saya anggap ya, sudut pandangku aku sangat berterima kasih ya sama Mas Fata dan sama Mas Idang karena berkat jenengan kan aku pakai alma mater unikal di nasional. Oke. Ya biar tuh anu baik apa namanya tetap ya untuk unikal apa sih yang enggak gitu kan. Boleh, oke. Okay. Next ke Mas Yohanes ya, baik. Kita tinggal Mas Yohanes gimana? Adakah satu kejadian yang
benar-benar tidak terlupakan, unforgettable, sangat berkesan untuk Mas Yohanes. Ketika lomba, ada salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris yang bukan dosen pembimbing saya, okay, yang bukan nggak berkutik juga di bidang wapres, dia datang dari Pekalongan sampai Semarang cuma buat nemenin saya lomba. Oh my god. Ada satu dosen. Dan itu dari situ pengalaman kepala itu, kemudian saya masuk ke kampus beberapa hari ini ditanyain Michael sehat, saya berpikir saya berharga juga berarti ya. Dan di situ nilai-nilainya apa? Ketika kalian memang mempunyai sesuatu, if you want got something, kalian harus kejar untuk itu, enggak peduli orang lain bilang apa. Entah itu ditentang, entah itu di apapun, ketika kalian yakin kalian mempunyai suatu tujuan, dan tujuan itu yang terbaik untuk kalian, meskipun orang lain bilang itu tersesat. Kadang kan yang terjadi memang, aku mau seperti ini, enggak, kamu itu masih tersesat jalan, kamu itu salah pergaulan, kamu itu gini. Oh iya. Menurut orang lain kita tersesat, tapi yang terjadi adalah kita sebetulnya menemukan jalan kita sendiri. Gitu. Oke. Okay. Next, yang terakhir ke yang paling muda sendiri, Mbak Fikriati Nasi. Apakah ada kejadian yang unforgettable? Ada mas. Jadi saya itu kan mahasiswa hukum, tapi kebanyakan kejadian yang berkesan itu di olahraga passion saya. Oke. Okay. Pas tahun 2019. Kan saya lolos ikut kan olahraga mahasiswa tingkat provinsi. Nah, di situ itu ada idola saya, Mas. Satu kelas. Jadi saya tuh pernah mimpi gini, kayak pernah bermimpi dulu tuh. Saya pengen kayak tanding sama idola saya. Lah, pas itu tahun 2019 di ajang Pomprov provinsi. Saya enggak pernah menyangka di final saya ketemu dengan idola saya sendiri. Oh, wah, ya. Ini ya, apa ya, biasanya saya lihat idola saya itu di TV, di media sosial, di Instagram. Terus kok saya bisa langsung bertatapan, kok gelut langsung malah mas. Iya. Karena dalam satu kelas, dalam ya satu kan, kelas, satu perlombaan, ajang perlombaan, bukan gelut dalam arti itu kan. Iya. Kenapa Anda mengidolakan makhluk itu? Ya, karena apa ya, prestasinya. Oh, berarti kamu sebelum itu kamu sudah pernah melihat apa, iya, Mbak pernah, kan Mbak kan, nggak mungkin Mas, iya, kan Mbak itu, berarti dia lebih tua dari kamu tuh. Iya, lebih tua dari saya. Tapi dalam satu kelas. Iya. Oh iya, benar. Itu sih yang dari universitas lain tapi yang jelas. Iya, dia dari universitas lain. Tapi ketemunya pertama kali. Iya, itu juga di POM juga. Langsung di final juga. No, maksudnya kamu bisanya kenal orang itu pertama kali taunya dari mana? Tahu dari media sosial. Oh, atlet pencak silat main media sosial, terus kemudian kamu tahu dia itu gitu ya? Iya. Nggak ada, kamu tahu si itu main media sosial kapan? Kapan ya? Berarti bukan dari lama kamu sudah ngincer istilahnya dia tak jadi. Enggak gitu. Oh, berarti kamu lebih cepat ya mengidolakan seseorang gitu. Iya, enggak cepat. Oh, enggak juga sih. Oh iya, oke. Saya kok ngejar ya Mbak Jio ya. Saya pintar ngejar. Oke, ada pertanyaan nih. Dari Evi Ani Mulyana. Meliana, assalamualaikum Kak, mau tanya dong apa saja tahapan yang dilewati selama menjalani proses seleksi Mopres. Apa yang menurut Kakak paling menarik selama proses seleksi berlangsung? Ini nih bahasannya Kakak itu ya yang pas jawab ya Mbak Dewi ini. Enggak ya? Oh iya Mbak Dewi, coba Mbak Dewi. Apa tadi? Apa saja tahapan gitu kan? Terus apa saja yang paling menarik selama proses seleksi berlangsung? Ya, nanti ini tool aja lah, tool. Kalau ada yang pengen menambahi silahkan menambahi. Monggo Bu Dewi langsung dulu. Yang pertama, ketika ingin mengikuti Mawapres itu adalah mengumpulkan semua prestasi ataupun kompetensi yang dimilikinya. Itu meliputi dari IPK, terus nanti kalau dari sarjana itu berarti gagasan, kalau dari program diploma itu berupa suatu produk. Terus selanjutnya nanti ada tes juga, itu ada tes bahasa Inggris dan tes kewarganegaraan. Nah, biasanya nanti informasi itu akan disampaikan dari universitas ke fakultas. Nanti dari fakultas itu bisa memilih atau mengadakan seleksi sendiri di tingkat fakultas.
biasanya ketika mahasiswa itu memiliki banyak prestasi, itu pasti bisa mendaftarkan diri. Nah, di sini banyak kejadian seperti ini sih. Banyak yang tidak mau ikut karena takut. Takutnya apa? Ketika presentasi. Oh, justru takutnya bukan dalam membuat gagasan, tapi takutnya dalam nanti presentasinya. Padahal kan yang bersangkutan IPK sudah bagus, prestasi udah banyak. Ikut lomba-lomba, bikin artikel, itu udah banyak. Kan lombanya itu bisa dari apa non-akademik juga, termasuk Mbak Fikriatin itu kan bisa masuk. Terus gagasan itu juga punya gitu, tapi takutnya loh nanti ini gimana cara jalaninya. Nah itu tuh nanti seperti itu. Dan hal yang menariknya adalah ketika nanti sudah lolos di tingkat apa fakultas, nanti kan ada apa seleksi juga di tingkat universitas. Nah itu biasanya dari kami, dari dosen tim itu memanggil salah satu reviewer atau tim penilai untuk mewapres di tingkat Jawa Tengah. Itu nanti kami hadirkan narasumber ke sini untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan mewapres di tahun itu. Karena setiap tahun itu biasa berbeda-beda. Oke, siap. Mungkin itu dari Mbak FNI. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahi dari Mas Yohanes atau Mbak Jiwa atau teman-teman yang lain, silahkan kalau mau nambahi pertanyaan tadi. Tidak ada yang mau nambahi. Fikriati tidak mau nambahi. Bayu ada tambahan tidak, Bay? Untuk pertanyaan itu, Bay, itu kan untuk kakak. Boten, Mas. Oh, enggak ada ya? Bidang sama Bu Dewi langsung, Pak. Sudah diborong ya? Dari prodi dulu, fakultas, ini. Nanti kan ada apa namanya? Pemberitahuan tahapan, apa yang dibutuhkan kan nanti secara teknis itu Bu Dewi lah yang menjawab. Oke, jadi memang tahapannya memang banyak ya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Bu Dewi bahwa selain tadi gagasan, terus kemudian yaitu tadi paling dia punya kemampuan public speaking, karena itu yang sering malah justru malah menjadikan teman-teman mahasiswa baru takut. Dan kemauan ya mampu dan mau itu. Jadi kalau Anda merasa punya kemampuan tapi Anda tidak mau, percuma gitu kan. Oke, next, ada pertanyaan berikutnya. Begitu ya Mbak Evi Ani Meliana. Pertanyaan kedua adalah, assalamualaikum Kak, saya Anissa Aprilana dari Fakultas Ekonomi, mau bertanya gimana sih caranya menghilangkan insecure dan pesimis saat kita ikut lomba. Iki insecure saat kita ikut lomba. Ini pertanyaan nanti biar Mbak Ciu sama Mas Yohanes yang jawab. Oke, silakan monggo. Bagaimana cara menghilangkan insecure sama pesimis gitu kan? Iya. Monggo. Cara menghilangkan insecure atau pesimis pada saat mengikuti lomba. Insecure itu biasanya ada karena kita terlalu banyak fokus terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, kemampuan dari lawan-lawan kita. Oke. Itu kan nggak bisa kita kendalikan. Nah, cara menghilangkannya adalah jangan mikir ke sana. Kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan aja. Contohnya kemampuan diri sendiri. Kalau mau ikut lomba, ya diasah terus materi yang mau dilombakan. Jangan mikirin, aduh lawan aku nanti hebat banget nggak ya? Itu segala sesuatu yang nggak bisa dikontrol oleh kita. Jadi, kontrol aja kemampuan yang bisa dilakukan. Oke, oke, oke. Udah itu aja sih, aku kuncinya itu selama mengikuti lomba. Yang penting kita, artinya kita tidak perlu apa namanya memusingkan dalam tanda kutip kemampuan lawan gitu kan. Betul. Karena kita nggak mungkin. Kita nggak bisa kontrol mereka. Betul. Yang karena nggak mungkin ketika ya, nggak mungkin ketika lawan lagi presentasi terus kita cabut listriknya kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya kan. Oke, oke. Nggak bisa. Mas Johannes silakan. Hey, insecure sama pesimis. Insecure sama pesimis itu timbul karena kita tidak yakin dengan diri kita. Ini yang jadi permasalahan. Kalau kita yakin sama diri kita, entah orang lain bagaimana, ya aku. Ini dengan segenap kemampuanku dan aku akan berusaha sebaik mungkin. Itu yang pertama, yang paling kuncinya. Karena apa? Ketika kita pesimis berarti kita mengukur orang lain. Kita tidak mau, kita mau merendahkan diri kita dan menganggap tinggi orang lain. Kalau di perlombaan itu salah besar.
kalau dalam suatu perlombaan. Okay, tapi kalau dalam dunia sosial, kalau bisa jangan ya. Maksudnya saya lebih tinggi lah, kok apaan gitu. Yeah. Tapi kalau dalam dunia perlombaan, ketika kita menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain, timbullah rasa pesimis itu, ah dia kan lebih hebat, ah dia prestasinya, dia kan lebih ini, aku mah apa gitu. Itu sebisa mungkin dihilangkan. Tandanya apa? Kamu tidak yakin dengan dirimu sendiri. Ketika kamu yakin dengan dirimu sendiri, pikiran seperti itu tidak akan terjadi. Dan just fokus, habis itu berusaha. Seperti tadi yang disampaikan sama Ciho. Gitu. Oke. Tetap proses ya berarti. Proses. Ya. Artinya untuk bisa sampai ke tahapan pemikiran Mbak Ciho maupun Mas Yohanes kan tetap ada proses tuh. Nah, yang penting kita mau gitu kan untuk bisa melakukan proses-proses itu tadi. Betul. Sama Mas, saya 2016 saya berangkat ke Singapura waktu itu juga sempat pesimis juga. Naik pesawat pesimis. Jadi saya ke Singapura itu dua kali, 2013 sama 2016 itu buat ikut lomba dansa di sana. 2013 saya juara 2, 2016 saya kembali pesimis. Aku nggak mungkin bisa nih kelihatannya gini. Tapi ya itu dari guru saya bilang, latihan aja terus, yang penting latihan. Kamu latihan, kamu perbaiki diri, kamu yakin sama dirimu sendiri, kamu berangkat, kamu tampilin yang terbaik, selesai. Urusan menang, urusan kalah, kamu sudah menang dirimu sendiri. Dan itu terbawa, saya di Singapura waktu itu juara 1. Alhamdulillah, oke. Selamat ya. Tepuk tangan internasional, dance, internasional dance. Mungkin teman-teman mahasiswa baru ada yang tanya, lah ini dance ya, apa dance yang dimaksud itu dance apa gitu, mungkin bisa dipraktekkan ya. Susah ya, ininya susah ya. Kalau praktek enggak ya Mas, ya mahal ya. Oh iya. Terlalu mahal gitu. Oh iya, sepatunya juga mungkin enggak memadai Bu. Iya, sepatunya. Lantainya juga kan agak kan. Iya, karpet kan, jadi kita enggak bisa untuk. Jadi jangan sampai ada mahasiswa baru yang minta Mas Yohanes untuk mempraktekkan karena mahal soalnya. Iya. Ininya masih lantainya kan kelihatan tadi itu. Oke. Kalau Mbak Fikriatin untuk menghilangkan insecure nih, karena ini bertiga yang sering ikut lomba. Kalau Mas Bayu kan apa namanya sudah terlalu banyak kita explore. Ini Mbak Fikriatin gimana? Barangkali nih meskipun dalam satu kelas tapi gila ini koyone medeni iki antemane gitu. Pukulannya atau tendangannya gitu. Gimana? Emang kalau mau ikut lomba itu saya tuh mesti kayak nervous gitu, Mas. Ya, aduh, ketemunya itu aku bisa nggak ya gitu. Kayak langsung minder dulu, jadinya pas itu kayak nggak fokus. Tapi aku pikir lagi, ah kalau aku minder ya ntar aku nggak bisa lawan dia. Terus kayak yang penting pede aja lah, kayak pede yang percaya sama kemampuan saya aja, kayak nggak usah mikirin orang dia mau apa lah, mau hebat seperti apa, tapi saya tetap fokus sama diri saya saja, kayak memantaskan diri. Terus kalau mau ikut lomba ya mempersiapkan dari sebelumnya, kayak harus latihan fisik, fisik ya. Dan berdoa juga, jangan berdoa lupa. Ya otomatis toh. Ya jadi cara menghilangkan insecure ya itu kembali ke personal masing-masing. Yang penting tadi yang disampaikan Mbak Cio, kitanya gimana gitu loh. Kita enggak perlu ngukur yang tidak bisa kita handle gitu kan. Kita cukup ngukur kita agar kita nanti muncul percaya diri tadi yang disampaikan Mas Michael sama Mbak Fikriatin. Ada pertanyaan lagi? Mas Operator belum ada ya? Ya, memang gitu sih. Makanya dari tadi kita ngobrolin tentang kepercayaan diri itu yang sering ya kan membelenggu. Apalagi ini buat generasi X itu kayaknya kepercayaan dirinya kurang. Kayaknya lu saya bilang mayoritas seperti itu kan, karena ya itu tadi apa namanya? Muncul kata-kata insecure gitu kan, hilangnya gitu kayak. Kalau Mas Bayu gimana? Halo, Mas Bayu? Ya, Mas. Insecure, Bay. Mas. Ya, untuk mengatasi insecure. Jadi pandemi loh, Mas. Soalnya merasuk apa namanya, menyerang semua generasi milenial sekarang. Dikit-dikit tuh kata aku insecure, aku nggak berani ini, aku misalnya kalau kita kenal di sosmed lah cara gampang, misal entah itu Instagram atau apa, kenapa kamu nggak pasang foto, aku insecure sama diriku loh, kenapa aku nggak cantik, aku nggak kuat loh. Itu kan menurutku udah jadi pandemi loh. Udah sebenarnya tanpa sadar kita itu menanamkan rasa ketidakpercayaan diri kita sendiri.
Oh gitu ya. Gawat tuh enggak begitu. Berarti kemajuan teknologi mengakibatkan insecure, dikit-dikit iya, insecure. Iya. Ini loh Mas, mungkin bisa lihat deh di barangkali ada teman yang kamu atau teman-teman ada yang punya Netflix, itu coba lihat film namanya itu Social Dilemma. Itu di situ emang sengaja dibikin algoritma biar kita tuh ditontonkan kemewahan-kemewahan orang lain, biar kita merasa kok aku nggak bisa kayak gitu ya, kok aku ternyata tidak seperti mereka ya, tidak sebahagia mereka. Itu sengaja, itu algoritma sosial media itu kayak gitu. Oh berarti agar kita minder gitu kok. Ada, itu yang ngomong juga penemu-penemu dari sosial media itu, dari Instagram, Facebook, dari mereka perancangnya itu. Makanya gimana cara nanggalnya ya kita sendiri yang tahu. Kayak kita sakit meriang ya kita sendiri yang tahu obatnya kan. Kita tanya, kalau kita konsultasi ke dokter. Sama halnya kalau kita insecure ya kita tanya ke mungkin bisa ke psikiater. Kalau itu udah keterlaluan ya udah menjadi ke introvert ya. Mungkin bisa tanya ke guru kita. Kita takut untuk ngobrol atau kita bisa tanya teman-teman kita. Kita beranikan untuk lawan itu. Kalau misal yang insecure malu nih, misal aku nggak berani ngomong di depan, harus mau untuk misal ada di kelas kita ngacung tangan gitu untuk apa namanya menjawab pertanyaan, atau untuk kita berani untuk berkonsultasi di grup gitu, kita harus berani ngomong karena dengan cara perlahan itu nanti kepercayaan dia akan tumbuh. Ya sih Mas. Oh gitu ya. Ya memang ya tetap memang kembali ke diri kita sih Pak ya. Artinya kita mau melakukan sesuatu dan kita mau untuk tidak melakukan sesuatu, kan gitu intinya. Karena kita tahu di sana ada jurang, di sana ada lubang dan sebagainya gitu kan. Kalau dari Bu Dewi sendiri gimana Bu untuk menghadapi apa namanya mahasiswa yang kok terlihat dia merasa insecure nih dari mungkin nuhun sewu, mohon maaf penampilan atau apa dan sebagainya. Karena kan itu tadi insecure penampilan kadang membuat dia tidak percaya diri. Itu Mas Yohanes, maka dari awal kayak sebenarnya tadi saya bilang standar pergaulan itu ternyata kata-katanya itu sebenarnya insecure ternyata. Aslinya saya mau mengarah ke situ ternyata standar pergaulan muncul. Bingung dengan bahasanya ya. Iya bingung dengan bahasanya. Saya takut Bu akan menyinggung karena kan kita live gitu kan. Oke, silakan. Oke, kita harus tahu bahwa kita itu sama dengan yang lain. Yang namanya manusia itu tidak ada yang berbeda. Sebenarnya kita di mata siapapun itu pasti sama, apalagi di mata orang tua kita, kita itu pasti yang terbaik. Nah dari situ kita harus memiliki keyakinan diri bahwa dari semua hal yang kita lakukan itu pasti bermanfaat. Kecuali maaf ya yang tadi disampaikan mungkin ceritanya Mas Michael itu kurang bagus. Nah di situ kita perlu lagi menggali hal-hal yang sebenarnya kita tuh yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, yang kita lakukan itu juga baik. Arahnya lebih ke sana saja sih, Mas. Oke, kita sampai jam berapa? Oke, tapi apa namanya? Emang insecure ini lucu sih, yo. Insecure, kata-kata insecure itu muncul dari kapan sih? Saya dengernya sih tahun ini. Ya, selama pandemi ini kan ya. Kok bisa loh? Yohanes gimana Yohanes? Ketika menyikapi insecure. Sama, berarti tidak yakin dengan dirinya sendiri. Sebetulnya esensinya kan sama. Ketika kita insecure. Sebentar maaf tak potong. Insecure, keputusasaanmu pas kemarin kamu berusaha kayak gini itu insecure juga apa bukan itu? Itu kan suicide. Suicide. Percobaan. Beda antara putus asa dan insecure. Karena insecure itu mungkin, tetapi insecure bisa menimbulkan ke putus asaan, gitu kan. Beberapa kan pasti banyak faktor. Kita tidak bisa bilang kalau orang yang insecure, orang yang putus asa itu karena satu hal sehingga mereka melakukan hal lain. Satu, mereka pasti punya motivasi di bidang yang lain, tapi lingkungan kadang tidak mendukung, satu itu. Dua, lingkungannya mendukung, tetapi kita tidak bisa untuk meraih ke situ. Itu akan timbul ke insecurean atau keputusasaan itu tadi. Lingkungannya support, tapi kitanya nggak bisa protect ke sana, sama aja bohong. Kitanya kejar, lingkungannya yang ngepat. Oke. Sama aja. Nah, insecure itu beda sama hal itu.
insecure itu ketika kita kadang membandingkan diri kita sama orang lain. Perbandingan-perbandingan itulah yang menjadikan insecure. Sama kayak tadi, aku kok bergaulnya sama orang-orang yang pakai tasnya branded ya. Jadinya aku kok enggak pede gitu. Nah, proses perbandingan-perbandingan itu yang menjadikan kita insecure. Oh gitu ya. Jadi gitu. Kalau biar enggak insecure enggak gimana? Ya yakin aja sama diri kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita lakuin, kita yakin, selesai, insecure hilang. Orang lain mau bilang apa, orang lain mau ngomong apa, terserah, bodo amat. It's me. It's me. Kamu suka aku atau enggak, bodo amat. Yang penting ini aku, dan ini versi terbaikku, selesai. Mantap, mantap. Tuju sama Mas Michael. Ya, apalagi Bayu tuh, Bayu kayaknya memang sangat percaya diri. Tadi kan disampaikan, semua lapisan, semua lapisan mahasiswa ya, dalam tanda kutip, semua lapisan mahasiswa itu diikuti semua. Jadi mahasiswa yang ini gitu, yang punya apa minat ke seni, ke olahraga, semua diikuti, ke sampai ke tingkat yang penelitian ya, teman-teman dari UKMRS juga semua diikuti gitu. Kalau dari Mbak Ciho mungkin ada yang mau di apa, yang mau dikelitik tentang itu tadi, insecure tadi, mungkin dari sudut pandang Mbak Ciho. Sesimpel tadi sih kalau aku, fokus ya terhadap segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang dikendal, yang bisa kita kendalikan. Yuk, intinya fokusnya kitanya aja, mengeksplorasi diri kita, menambah keterampilan-keterampilan kita. Menambah keterampilan Mbak Ciu juga berarti. Mbak Ciu bisa masak? Bisa lah, Indomie kan ada ininya ya. Indomie. Oke, oke, oke. Nah, maksudnya menambah keterampilan seorang cewek itu kan selain keahlian make up, ya kan? Ya kan, bener kan? Terus public speaking gitu kan, kemudian memilih barang-barang dagangan gitu kan, kan harus pintar karena besoknya mau jadi istri seseorang, suami kan. Betul. Ya kan harus pintar nego itu kan, kayak gitu bro, itu nggak cuman itu tadi gitu. Insecure yang penting kita fokus terhadap diri kita sendiri. Oke, tapi pernah nggak merasakan kayak insecurean tadi yang disampaikan, pasti jenengan pernah? Pasti. Jenengan itu kena. Ya. Bahkan setiap kali ikut perlombaan, rasa insecure pasti ada. Tapi kembali lagi, kita cepat-cepat sadar untuk mengendalikan diri. Oh iya ya. Oh berarti tetap ranahnya tetap perasaan gitu ya? Iya. Ada. Insecure muncul. Itu pasti ada. Aku yakin semua orang pasti ada. Cuma kadarnya berbeda-beda dan cara mengendalikannya pun berbeda-beda. Oke, oke, oke. Kalau Mas Yohanes sendiri, karena Mas Yohanes katanya tadi paling seneng sama psikolog. Insecure alam bawah sadar bukan? Ada, alpha, ada di alam bawah sadar. Alam bawah sadar, ada. Berarti alfa. Ah, nggak jadi alfa malahan. Kadang di alfa di bawah lagi. Jadi beta, alfa, kadang di teta. Sampai ke teta berarti. Sampai ke teta. Karena apa? Contoh simple kehidupan sehari-hari ketika anak-anak kecil ya kita. Bu, kamu kayak itu aja. Dina kan pintar. Kamu apa? Siapa yang bilang seperti itu? Pernah nggak kita dibandingin sama orang? Oh iya toh. Apalagi waktu kecil. Dan iya, itu kejadian yang paling sering. Yang paling? Yang paling sering kan? Iya. Bu, ya kamu itu kayak ini aja. Dia itu kan pintar. Kok om kok malas gitu? Kita dibandingkan lagi sama orang lain. Akhirnya sifat membandingkan itu jatuh ke diri kita. Dan kita yang membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Dan itu pasti ada. Saya pun ada. Setiap kali lomba dan nggak setiap kali lomba. Kadang kita nge-MC pun, ketika kita dapat partner, itu kadang insecure sendiri. Apalagi kalau partner MC-nya jauh lebih, sudah lama, ya, sudah lebih lama nge-MC gitu kan. Meskipun kita punya kapasitas yang sama, kita kadang, aduh dia kan sudah lama nge-MC, gue mah apa gitu baru kemarin gitu kan. Itu pasti terjadi, tapi gimana caranya, betul tadi, gimana caranya kita fokus, membenerin diri, selesai. Udah gitu. Wow, sangat berbobot sekali ya. Ini kita obrolannya, wah saya di luar nalar saya kok bakal jadinya seperti ini. Oke, okay. Last question for all, Mas Bayu dan teman-teman yang ada di sini, pesan dan kesan tadi udah belum ya kayaknya, belum ya. Pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa baru apa Universitas Pekalongan ini. Silakan, mungkin kita mulai dari Mas Bayu dulu, nanti dimulai dari yang di sini dimulai dari Mas Michael. Monggo Mas Bayu, pesan dan kesannya. Pesan dan kesan. Kalau aku punya pesan gini Mas, buat mahasiswa baru.
Kayak waktu dulu, tahun kemarin perkembangan kan kita offline tuh di tengah lagi halaman gedung C. Aku ngomong sama adik-adik tingkat tuh gini, pokoknya sama. Jadi aku mengutip apa namanya quotes dari Albert Einstein bahwa bahasa Inggrisnya gini, everybody is genius, but if you judge a face by its ability to climb a tree, it will live it its whole life believing that it's stupid. Jadi kalau semua orang itu jenius. Kalau kamu ngejudge ikan untuk kemampuannya memanjat pohon, ya selamanya kita akan percaya bahwa dia bodoh. Artinya apa? Kita setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Kan ada kecerdasan masing-masing tuh. Ada yang percaya dari Edward tuh pertama bilang mega, ada intelektual, spiritual sama emosional, terus ada lagi pengembangan dari yang jadi kesembilan itu. Jadi kamu apapun kemampuanmu, entah kamu pinter linguistik atau visual spasial atau logika matematika atau yang lain, kamu harus percaya diri dan dibangun itu dari sekarang, jangan nanti. Terus meskipun kita sekarang di Unika, dulu aku juga sempat mikir, Unika, ya benar kayak tadi yang diomong sama Bu Dewi sama Mas itu Rizky, mungkin Unika dipandang sebelah mata, tapi buktikan bahwa dirinya dimanapun tempat berada, kamu bisa berjasa dan bisa berguna bagi lingkungan kamu. Gitu sih. Sekarang itu aja Mas, dan aku mohon maaf, ini langsung mohon pamit karena langsung mau ngurusin musyawarah besar. Oke, siap Bay. Terima kasih ya Bay. Yuk, silakan live ini Bay. Yuk. Oke, next kita yang ada ke studio, yang ada di studio silakan Mbak, Mas Michael. Silakan pesan dan kesannya untuk teman-teman maba. Oke, pesan dan kesan ada beberapa. Yang pertama saya kutip dari John Cena tadi. You want some, come get some. Kalau kita you want some, go get some. Kamu mau sesuatu, pergi ambil. Kapan waktu yang tepat untuk pergi? Sekarang. Orang mau monggo, orang nanti. Kalau aku kapan ya mau mulai? Misal, aku mau jadi sesuatu. Aku kapan ya mau mulai? Besok aja telat. Sudah terlambat. Kamu bisa pergi mulai dari sekarang. Pikiran itu akan terus terbayang setiap hari. Yang lain masih tidur, kamu harus sudah bangun, kamu harus sudah lari pagi. Seperti yang lain lari pagi, kamu bisa sprint. Jadi mulailah sebelum orang lain mulai. Dan mulai itu kapan? Kadang akan dia sudah mulai terlebih dahulu, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mulai dulu buat dirimu sendiri. Itu sudah yang paling penting. Nah, ini adalah hal yang sering timbul, yang satu ini. Ketika kita sudah selesai mendengarkan ceramah, atau mungkin motivasi, kita benar-benar sangat termotivasi untuk satu hari. Untuk satu hari, setelah itu enggak tahu apa lagi. Kalau kalian benar-benar mau maju, ya motivasi itu akan timbul dari diri kamu sendiri. Meskipun kita memberikan motivasi eksternal, itu tidak akan berguna ketika kalian tidak niat. Kalau kalian niat, motivasi internal itu akan jauh lebih besar dan kalian akan melakukan ritual itu setiap hari. Jadi buat dengerin ini hari ini, kalian termotivasi atau mungkin mudah-mudahan termotivasi, tapi hanya satu hari saja termotivasi, lusanya sudah lupa kemarin bilang apa ya, nggak tahu gitu, sama aja sebetulnya ya, gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Siap, silakan dilanjut Mbak Ciho. Kalau tadi Mbak Ciho pesan dan kesan teman-teman. Ya, kalau aku lebih ke dunia kerja ya. Jadi kalau tadi beberapa kakak-kakak bilang minder kuliah di Unikal, buat aku big no. Karena di sini fasilitas semua ada, dosennya sangat mendukung terhadap sesuatu yang mau kita kembangkan, tinggal kitanya mau atau enggak, benar yang dikatakan Michael. Kamunya niat atau enggak. Jadi pilihannya kembali ke pribadi masing-masing, karena kamus ini sudah bagus. Tinggal kamunya mau atau enggak. Dan benar sekali, aku juga merasakan saat di kantor pusat Bea Cukai, kamu dari mana? Dari Universitas Pekalongan. Ada ya? Ada. Aku sama sekali nggak malu karena aku jadi agent untuk mempromosikannya di sana. Oke. Nah, begitu juga dengan teman-teman nantinya di dunia kerja. Nah, jadi dimanapun teman-teman belajar, dimanapun teman-teman kuliah, tetap semangat karena nanti di dunia kerja yang dilihat itu bukan di mana teman-teman kuliah, tapi bagaimana teman-teman kuliah. Gila, oke. Ya udah itu aja. Makasih ya. Silakan lanjut Mbak Dewi. Kalau dari Bu Dewi gimana? Kok Mbak Bu Dewi? Untuk pesan-pesan buat mahasiswa baru, yang pertama adalah teruslah belajar. Karena belajar itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun dan itu tidak pernah mengenal waktu.
Okay. Dulu saya pernah berpikir bahwa setelah saya selesai kuliah, baik S1 atau S2, setelah itu saya selesai tidak untuk belajar. Tapi ternyata itu salah. Bahkan ketika saya menjadi seorang pengajar pun di Unikal sendiri, justru banyak hal yang harus saya pelajari semua dan saya rasa masih sangat kurang untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jadilah yang terbaik, karena kita semua adalah terbaik untuk diri kita sendiri. Hal-hal yang kita lakukan itu harus didasari dengan adanya kemauan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ciko tadi. Semua orang itu harus dibedakan ya, antara mampu dan mau. Ketika mampu, belum tentu mau. Tapi ketika seseorang itu mau, mau tidak mau pasti mengusahakan untuk bisa memampukannya. Oke, cukup ya. Dari saya. Luar biasa ya. Next, Mbak Fikriati Nazia, kau. Sebenarnya pesan-pesannya udah disampaikan oleh. Pesan-pesan yang baik sudah disampaikan. Kamu mau ngasih pesan enggak? Enggak juga kan? Saya mengutip dari kata-kata Mary Riana saja. Jadilah pemuda yang menginspirasi, membakar semangat, dan menoreh banyak prestasi. Luar biasa. Terima kasih ini buat teman-teman narasumber. Terima kasih juga kepada 40 orang yang ada di Studio 8. Terima kasih yang sangat antusias membakar semangat saya gitu kan. Sebelum kita tutup kita akan melakukan seremoni ya, penyerahan sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Arek 3, Wakil Rektor 3 ya, Ibu Dr. Insinyur Benidia Mandusari. Mohon untuk pada pemateri untuk bisa langsung maju ke turun ke bawah ke depan untuk nanti dilanjutkan untuk foto bersama. Monggo. Lewat sini. Bu Dewi, Mbak Jiho. Enggak, Pak. Saya enggak usah. Meskipun dapat teman, enggak usah. Oke, langsung dilanjutkan untuk foto bersama. Pak Sajuri, monggo ikut dari foto, Pak. Oh, saya juga. Yang biru juga, silakan. Ya, untuk teman-teman yang ada di studio. Yang di belakang. Yang ada di studio. Mas Sadi, Mas Sofian. Sofian, melu. Ya, Mas Fatah. Amalna nggak ikut? Oke.